Oke okay, baik uh, terima kasih Bapak Ibu teman-teman partisipan uh, atas kehadirannya malam ini kita berjumpa lagi di uh, seminar rutin JKI Jaringan Kekerabatan Antropologi. Nah di di Minggu malam ini uh, adalah sesi kedua dari uh, apa mengenang David, David Graeber yang malam Minggu malam kemarin sudah dilaksanakan di sesi pertama. Nah Uh, malam ini ada tiga narasumber lagi, ada Ibu Suraya Afif uh, yang sudah hadir, kemudian ada Al-Haidar juga nanti akan bergabung, dan juga ada Imam uh, Adianto yang uh, juga nanti akan uh, bergabung. Nanti akan diperkenalkan lebih detail uh, sama moderator kita, Anto. Ya, nah uh, sebelum mulai, saya disclaimer bahwa uh, diskusi kita ini... Direkam dan juga secara langsung ditampilkan di YouTube. Tidak berpanjang kata, silakan saja. Silakan untuk langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Burhan, untuk pengantarnya. Selamat malam. Para kerabat antropologi Indonesia, selamat bergabung di acara malam ini. Kita mengambil acara judulnya Takziah Ilmiah ya. ya. Karena ini mengenang David Graeber yang pada 2 September lalu wafat di Venesia Italia. Dan minggu lalu seperti sudah disampaikan oleh Bang Burhan, sudah dilakukan sesi pertama dari diskusi mengenai pemikiran Graeber ini minggu lalu ada uh, Mas Sobirin yang malam ini juga sudah hadir nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh Mas Sobirin bisa kita tanyakan kembali karena kemarin menarik tuh uh, Mas Sobirin apa namanya mengungkap karena sosok greber ini kan unik sekali ya uh, dia perpaduan antara intelektual dan juga uh, aktivis gitu ya jadi antropolog tapi juga aktivis dan kemarin uh, Mas Sobirin memperlihatkan bagaimana uh, apa dia dari kajian-kajiannya kemudian keterlibatannya dalam beberapa uh, apa, demonstrasi yang memperkenalkan anarko gitu ya dan kemudian menuliskannya dalam etnografi jadi uh, apa bagi Grabber ini apa uh, memposisikan dirinya sebagai seorang yang menjadi bagian dari gerakan lalu menuliskannya jadi bukan sebaliknya gitu ini posisi yang menarik yang sebenarnya malam ini nanti kita akan uh, kaji lebih jauh uh, bersama Bung uh, Haidar uh, bagaimana sih sebetulnya posisinya dalam antropologi. Nah, selain itu juga kemarin uh, ada Mas Pradikta yang juga menjelaskan uh, bagaimana sih posisi Graeber ketika melihat uh, apa namanya uh, soal kerja yang omong kosong gitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari apa pol-up caranya Graeber gitu ya, ketika dia uh, menuliskan atau membuat uh, etnografi itu seringkali menghadirkan betapa rapuhnya dunia tapi kenyal untuk dibentuk ulang sedemikian rupa dari satu tatanan ke tatanan sosial yang lainnya jadi kemarin misalnya ada pertanyaan mengapa teknologi kian maju dan jam kerja harusnya kian berkurang tapi justru uh, pekerjaan malah semakin banyak gitu dan ketika banyak pekerjaan digantikan robot dan mesin, pekerjaan-pekerjaan baru justru malah diciptakan gitu. Uh, bahkan kemarin Dave uh, mengungkapkan gitu kalau tahun 50-an itu orang sudah berfantasi, sudah berimajinasi akan ada kita sudah bisa mungkin pergi ke Mars, mungkin teknologinya akan lebih maju. Tapi sekarang yang justru yang lebih maju itu adalah uh, teknologinya ya segitu-segitu aja, begitu apa? Cukup maju gitu. Tapi yang uh, apa? kenyataan bahwa kita sudah ke Mars belum terjadi sampai sekarang gitu dan juga apa namanya pekerjaan-pekerjaan baru itu diciptakan dan itulah kemudian istilah menjadi pekerjaan omong kosong gitu ya bullshit job pekerjaan yang sejatinya tidak mengerjakan apa-apa nirmakna dan bahkan sang pekerjanya sendiri sadar bahwa mereka tak mengerjakan apa-apa yang berarti nah di lain kesempatan juga ya bicara soal konsumsi dan hasrat Ketika subjek berhasrat, ia berhasrat mengkonsumsi sesuatu yang pada ujungnya pengabaian hasrat yang berakar pada hubungan antar manusia. Ini yang kemudian oleh Dev kemarin di uh, apa, narasumber berikutnya itu dipertanyakan, bagaimana sih kaitan antara uh, Grabber dengan uh, kemanusiaan? Nah, atas rentang karya dan pemikiran tersebut, nah, makanya uh, kita mengadakan takziah ilmiah uh, ini, gitu, dan malam ini. Uh, kita ada tiga narasumber untuk sesi yang pertama ini kami serahkan kepada Ibu Suraya Afif. Beliau adalah pengajar di Antropologi UI. Selain itu kiprahnya juga sebagai aktivis lingkungan ini juga cukup panjang ya. Di WALHI dan kemudian sekarang banyak menulis artikel di berbagai macam media gitu. Uh, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Ibu uh, Suraya untuk menyampaikan paparannya, kurang lebih sekitar 20 menit. Nanti setelah itu uh, kita buka uh, dua orang penanya uh, sesudah Ibu uh, Suraya menyampaikan presentasinya untuk uh, mungkin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi dari yang sudah disampaikan untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan narasumber berikutnya. Untuk itu saya persilahkan kepada uh, Ibu Soraya, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Dok saya sebenarnya berharap uh, siapa si uh, uh, siapa namanya siapa? Haidar. Oh, Haidar. Haidar ya Haidar dulu gitu ya saya tengah terus imam ya imam yang lebih konseptual hmm. tapi nggak papa lah uh, mungkin ada halangan hal Haidar ya. Uh, saya harus disclaimer dulu ya. Saya membaca Grabber nggak sistematis dan tidak juga hal yang uh, close reading ya. Tetapi uh, apa uh, Grabber ini memang sosok yang menarik karena ketika uh, dia meninggal ya, salah satu yang Me, apa namanya uh, mengungkapakan mengupak menyampaikan uh, kesedihannya adalah kelompok gerakan-gerakan feminis ya jadi hmm. itu juga yang membuat saya mulai uh, melihat dia dan uh, ya mungkin untuk keperluan diskusi ini kita uh, lebih saya akan menyoroti beberapa hal ya saya izin share ya supaya akan. sistematis saja uh, bicaranya. Silakan, uh, saya tidak berpretensi bahwa saya ini orang yang paling tahu dengan uh, beliau Jadi kalau misalnya nanti sorry, uh, nanti ada yang ingin menambahkan atau berahkan mungkin penjelasan saya kurang tepat ya di, di silah, uh, silahkan aja nanti uh, nah oke okay. uh, oke okay. jadi ada tiga hal yang saya uh, ingin mengangkat dalam konteks kita uh, mengenang gre, uh, beliau ya hari ini saya mengenang dua juga teman lain yang aktivis yang meninggal uh, teman kami di Walhi dan sebenarnya di uh, kamar sebelah ini ada sedang ada takziah juga ya jadi dua uh, satu malam <coughs> ini kayak saya mengenang uh, dua orang yang punya peran pentingnya. masing-masing tentu saja yang berbeda dengan konteks uh, ya upaya untuk memperbaiki relasi-relasi uh, yang lebih baik di dunia ini ya nah uh, ada tiga hal yang saya kira disoro, saya soroti yaitu terang, perang intelektual dalam mewujudkan perubahan sosial yang progresif ya kemudian bagaimana feminis perspektif itu menginspirasi juga ya uh, dan itu uh, kuat di dalam kajian-kajian uh, uh, David Graeber yang ketiga mungkin ya catatan refleksi uh, so oke okay, kalau kita bicara Graeber seperti ini itu gimana kita uh, merefleksikannya dengan peran-peran kita sebagai intelektual di Indonesia ya kira-kira begitulah ya. Nah uh, saya menyoroti project politik dari uh, David Graeber. itu dia bilang dia sangat ingin dan sangat berusaha keras itu mencari relasi antara antropologi sebagai uh, apa uh, intelektual uh, thinking ya perspektif ya dengan kerja kerja praktikal yang upaya dalam kerja praktikal itu adalah upaya untuk mengcreate free society free at least of capitalism patriarki dan coercive state birokrasi ya nah ini ini menarik ya kadang-kadang kita sebagai intelektual itu ketika kita memilih topik-topik penelitian atau interest kita kita lupa bahwa kita punya peran juga di dalam apa perubahan yang lebih luas ya dari sekedar kita mengamati satu persoalan yang terkait dengan ilmu kita gitu nah Graber itu melihat antropologi sebagai salah satu cara ya salah satu disiplin ilmu yang punya kemampuan untuk berkontribusi kepada satu perubahan-perubahan di dalam Society tetapi dia tidak hanya sekedar uh, apa uh, mengkonstruk ya dia uh, luar biasa kalau melihat daftar uh, publikasinya itu ya dan sampai terakhir itu, ketika dia di Fedes, dia masih memberikan testimoni ya tentang apa-apa yang sedang dia kerjakan ya. Dia sedang membuka buku yang terakhir itu adalah tentang pirate. Dia bilang tentang. Dia bilang kenapa pirate itu fascinating karena uh, create story dan story itu uh, tetap berjalan dan Bagaimana story itu menjadi sesuai? Well, dia bilang, "It's ya, itu belum selesai, jadi kita nggak bisa baca ya." Tetapi itu karya itu sedang sedang dia tulis, ya. jadi luar biasa di dalam produk uh, apa intelektual dan itu di luar outbox. Semua kalau lihat baca produk-produk intelektualnya, itu dia uh, selalu uh, ada di dalam uh, pikirannya, itu dalam uh, dua uh, apa. Dunia yaitu satu dunia akademik, satu lagi dunia praksis. Jadi, tulisan-tulisannya selalu ada di dua, dua hal itu, ya. Nah, ini menurut saya luar biasa, dan terus terang, banyak orang terinspirasi, tapi tidak banyak orang sebenarnya mampu, ya, seperti dia. Dan ini aktor atau sosok yang luar biasa, menurut saya. nah Eh, apa namanya eh, buat dia ini tentang eh, apa eh, pilihan di dalam antropologi eh, anarkisme itu dia melihat ini sebenarnya sesuatu yang wajar dan tidak perlu menjadi sesuatu yang di eh, apa eh, eh, menurut dia eh, dalam satu proses perubahan dia bilang Anaris, anarkisme itu selalu menjadi teori-teori dari gerakan ya. dan dia tidak melihat uh, ini sesuatu yang aneh makanya dia dia sebut uh, new anarkis karena buat dia uh, baik uh, kalau left itu uh, kalau right itu udah kehilangan ya uh, apa uh, uh, upaya untuk mendekonstruk ya nah left juga kehilangan dia ya, menurut dia ya jadi dia melihat uh, Anarkis memberikan cara untuk kemudian membongkar ya, tapi dia menolak sebenarnya disebut sebagai uh, anarkis ya. Jadi dia bilang anarkisme as something you do, is not a something about identity, is not my identity. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu suka uh, kalau saya baca dikatakan dia itu anarkis ya, tetapi dia mengatakan itu yang itu yang saya jadi artinya teori-teori dia di Diinspirasi oleh pandangan ini, dan buat dia, ini pandangan yang cocok. Kenapa dia pilih itu? Karena pandangan yang cocok karena dia punya interest tadi. Practical interestnya itu adalah bersama gerakan untuk merubah, ya, hal-hal yang practical. Jadi, hal-hal yang practical itu kemudian membawa dia kepada pilihan teoretikal ini. Ini uh, hal yang menarik ya. Jadi bukan bukan sebaliknya, tetapi justru kerja-kerja praktikal itulah yang membuat dia harus memilih mana dari teoretikal uh, apa perspektif di antropologi yang membantu dia untuk uh, melakukan kerja-kerja praktikal dia itu. Ya. Nah, uh, the general anarchistic inspiration of movement which is less about seizing state power. Ya. Jadi buat dia itu yang menjadi menarik ya. Anarkis itu tidak uh, dalam konteks untuk melakukan sesuatu untuk kemudian merebut negara ya. dan uh, about exposing, delegitimizing, dismantling mechanism of rule while winning every largest space autonomy of it. Ya, tapi yang ketiga yang uh, saya kutip adalah bahwa dia membayangkan bahwa ini dilakukan dalam konteks peace, ya. jadi dia tidak membayangkan uh, seperti kadang-kadang asosiasi ya dengan anarkis, ya tidak berstruktur, violence, pokoknya against ini, against itu. segala enggak dia melihat justru tetap tetap ini ini harus dilakukan dalam konteks peace. peace So ini yang membuat dia menurut saya menarik karena buat dia teori itu bukan sekedar sesuatu yang baik di dalam apa dia apa lakukan ya tetapi teori harus sesuatu yang membantu dia untuk kemudian mengerjakan hal-hal praktek praksisnya jadi David tidak David Graeber makanya susah kemudian eh uh, apa uh, berada di berbagai universitas atau uh, ya dia di di, di uh, ini di Yale ya dia di, di setengah diusir sebenarnya kan karena uh, Yale merasa terganggu gitu loh karena dia tidak uh, seperti apa yang di uh, kebanyakan dari intelektual. Kalau di Amerika itu sekret jelas kalau li, kamu intelektual maka kerja-kerja di luar intelektual itu tidak di account tidak di apa di uh, dianggap sesuatu yang uh, profesional ya sementara David itu uh, membawa kerja intelektual ke, ke dalam kampus dan membawa kampus kepada kerja-kerja yang praktikal gitu kan jadi uh, kalau di kita kan uh, ya komdev kalau kita kan itu ya pengabdian ya tetapi buat David itu tuh bukan soal pengabdian soal satu tanggung jawab intelektual untuk tidak berdiam diri ketika dalam konteks masyarakat karena dia tuh masyarakat Amerika ya yang mengalami e, masalah di dalam demokrasi sehingga e, menurut dia ini nggak bisa dipisah-pisahkan jadi ada salah satu kali di dalam kelas e, diskusinya itu nggak e, diskusi e, sesuai dengan topiknya yaitu Uh, apa uh, Weber dengan religion gitu ya theoretical religion, uh, Weber dengan konsep tentang religion tapi kemudian kelas itu kemudian diskusi tentang ini gimana ya kita bener itu penting nggak sih nih apa yang kita bicarakan gitu di dalam kelas gitu kan dalam theoretical dan segala macam karena pas pada waktu itu habis uh, 9-11 ya uh, perang uh, Afghanistan ya uh, apa David bilang itu mengganggu saya terus katanya. Belum saya percaya banget ya dengan bahwa kita harus kerja dengan cara. Nah, tapi setelah waktu itu dia bilang dia kehilangan dan dia mulai terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan mahasiswanya ya itu sangat, sangat sangat menarik ya. Nah jadi salah satu dan ini yang penting dan yang menurut saya ada korelasinya juga dengan di Indonesia yaitu buat dia apa yang dia lakukan adalah dalam protek, proses dalam proses reinventing demokrasi ya. Nah kita tahu apa persoalan demokrasi ini sedang declining kalau di Indonesia bahkan dianggap stagnan dan betul betul apa defisit gitu kan. Nah buat dia bagaimana sebagai intelektual mengaitkan antara kerja-kerja atau praktikal ini, ya, yaitu dalam konteks re demokrasi ini dengan teori-teori yang atau perspektif teoretikal yang dia pakai sebagai antropolog. Jadi ini keluar dengan hal yang menarik yaitu bahwa pada dasarnya yaitu re reinventing demokrasi itu adalah creating new form of, of organization ya yang Uh, apa uh, bahwa di dalam membangun uh, apa namanya cara demokrasi yang baru ini harus ada cara sesuatu yang berbeda yaitu organisasi dari gerakan itu sendiri harus berubah ya jadi enacting horizontal network instead of top-down structure like state atau party of cooperation, jadi network on principle decentralization, non hierarki consensus demokrasi. Jadi kalau kita lihat apa, apa praktek yang dilakukan ini bukan begitu saja dari apa proses yang sangat teoretikal, tapi bagaimana dialektik antara teori dengan si praktek ini. David sendiri menulis Buku tentang uh, direct demokrasi ini yang kemudian dia praktekkan di dalam uh, kej apa namanya praktek-praktek uh, gerakan ya jadi uh, ini ini sesuatu yang sangat-sangat menarik menurut saya nah jadi nah ini yang terakhir dia yang menarik ya saya pikir-pikir lagi the basic idea of consensus process is that rather than voting you are trying to come up with proposal accepted acceptable to everyone or at least not highly objectionable, objectionable to anyone. So dia bilang ini kok yang terakhir kok kayak musyara musyawarah apa pancasila nih yang terakhir dia. Saya mikir-mikir apa apakah ini ada korelasinya dengan falsafah eh, apa musyawarah eh, apa mencari kesepakatan lewat musyawarah yang ada dalam justru dalam sila salah satu sila pancasila gitu ya anyway artinya dia tidak salah satu tugas intelektual menurut dia adalah menciptakan possibilities possibilities ya nah karena itu dia akhirnya tertarik dengan eksperimen satu kelompok di negara di kelompok masyarakat di Syria Utara yang sedang perang pada dasarnya yaitu Kurdish Freedom Movement dan Revolution of Rojava. Kenapa ini menarik? Ini mungkin satu-satunya menurut David wilayah di mana demokratik reorganisasi demokratik eksperimen itu sedang berlangsung menurutnya. Salah satu yang menarik dari Rojava ini adalah dalam konstitusinya di Rojava ini itu betul-betul eh apa namanya perempuan hak-hak eh, perempuan itu memang betul masuk di dalam konstitusinya. Bahkan eh, polisi sekalipun gitu kan itu salah satu trainingnya eh, adalah feminist theory gitu. Jadi supaya polisi tidak kemudian menjadi eh, instrumen untuk opresif gitu ya. Eh, jadi uh, right of minority and religion, nah dual power, nah, tentu saja ini uh, kalau kita kan, wah, kita karena sudah mengalami uh, apa masalah-masalah uh, di dalam proses demokrasi di kita, ya, kita punya pertanyaan juga dengan ini. ya Tetapi maksud saya adalah David sangat open dengan uh, practical opening ya, uh, open, sangat terbuka dengan praktek-praktek baru uh, imajinasi baru tentang tentang khususnya tentang uh, demokrasi, tentang women's right ya, tentang uh, per apa perlindungan terhadap uh, minoritas dan uh, equality untuk uh, all religion ya. Dan dia sangat sangat uh, melihat Rojava ini adalah sesuatu yang dia betul-betul support dan dia sedang sebenarnya terakhir uh, sebelum meninggal ini salah satu project dari risetnya yang terakhir ya tentang apa yang ya bilang dual de, dual power di mana state-nya ada ya jadi David tidak anti dia bilang no I'm not anti birokrasi ya saya nggak bukan anti juga eh, negara tetapi dia ingin the certain form of negara dan birokrasi ya nah dia melihat bahwa bagaimana dual eh, bottom up approach ditambah dengan struktur state. Nah ini dia sedang sebenarnya salah satu risetnya adalah riset tentang tentang eksperimen ini ya. Jadi bagaimana etnografi dan antropologi itu melakukan nah ini pelajarannya adalah melakukan kajian-kajian yang juga bisa memberikan bantuan kepada apa upaya-upaya perbaikan apa eh, perkembangan atau eh, apa eh, support kepada progressive eh, change gitu ya. Nah, ini 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 yang menjadi khas eh, buat dia. Nah, di dalam melakukan kajian-kajian itu eh, David Graeber itu sangat-sangat-sangat eh, membaca feminist eh, teori, ya, terutama eh, teori tentang eh, patriarki dan lain-lain. Dan ini menurut saya menarik ya, karena kalau saya perhatikan di, di, di kalangan kita ya, intelektual manapun gitu, seolah-olah ini ada terjadi pembagian kerja ya. Kalau isu-isu patriarki, feminis itu kerjanya perempuan lah gitu kan. Pokoknya kalau ada isu-isu uh, itu ya silakan perempuan gitu. Tapi David itu membaca serius. Salah satu Uh, buku yang buku ini Revolusi in Reverse ini sebenarnya kumpulan dari essay-nya diterbitkan bu sebenarnya bukan dalam bahasa Inggris pertama itu dalam bahasa Yunani ya uh, di mana tulisan-tulisan dia itu dikumpulkan dan kemudian di, diberikan uh, ru apa namanya kerangka ya uh, nah buat dia kalau ini ini buku accessible buat yang mungkin kalau uh, baca-baca teoretikal terlalu uh, ini ya terlalu rumit. Ini David kemampuannya luar biasa menjelaskan ya bagaimana sebenarnya patriarki itu bekerja, kenapa ini penting untuk uh, diperhatikan dan apa relasi patriarki dengan inequality dan structural violence yang kemudian kenapa kita harus uh, melihat relasi-relasi uh, state birokrasi juga dalam kerangka ini gitu ya. Jadi buat dia ketidakterpisahan antara kapitalisme dan patriarki ini 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 kunci gitu. Kita tidak bisa melawan patriarki tanpa juga melawan. Kita tidak bisa melawan kapitalisme tanpa juga melawan patriarki sistem gitu. Nah jadi buat dia ini ini yang paling penting ya. Jadi bahwa tugas intelektual adalah men, juga mentranslate secara populer apa namanya apa sebenarnya persoalan-persoalan di dalam inequality di dalam structural violence di dalam teori-teori yang rumit-rumit kadang-kadang hanya dibaca oleh kaum intelektual kepada apa audiens yang juga lebih accessible terhadap apa tulisan-tulisan ini ini luar biasa ini menurut saya 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 sebenarnya pikir ini apa luar biasa untuk melihat bagaimana intelektual itu punya salah satu tanggung jawabnya adalah tidak membuat apa kajian-kajian itu selalu rumit ya tetapi juga eh, apa untuk memperbarui eh, apa pengertian pemahaman which is dia juga kerjakan tetapi kemudian membawanya apa kalau gitu eh, maknanya bagi perubahan-perubahan yang yang eh, konteksnya praktikal konteksnya praktis yang seharian gitu ya dimana itu harus ter eh, makna di dalam kerja-kerja kita di dalam lembaga kita sendiri gitu kan bagaimana kita berrelasi dengan orang, bagaimana apa teori-teori yang kita baca tentang inequality itu kemudian kita coba implementasikan dalam relasi-relasi praktek ya, praktek-praktek relasi ya. Nah, jadi menurut dia ini salah satu tugas penting di mana melawan Proyek neoliberalism yang menurut dia ini bukan proyek ekonomi. Neoliberalisme tidak pen, tidak peduli pada apakah sistemnya itu menguntungkan orang banyak atau tidak. Tetapi kepada proyek politik oleh sebab itu kita lawan nggak bisa dengan dengan menjelaskan dengan statistik. Ya itu juga penting. Gitu. Tapi nggak bisa aja itu. Kita harus juga lawan dengan praktek-praktek politik yang untuk salah satunya adalah membuat tugas intelektual menurut dia imajinasi baru tentang possibilities which is luar biasa nah terakhir yaitu tentang sumbangan atau bagaimana feminist teori itu mempengaruhi pandangan pandangan David Graeber di dalam melihat tadi ya inequality dan kaitan kapitalisme neoliberalisme dengan perubahan society yang lebih progresif ya free of capitalism apa namanya patriarki ya dan uh, birokrasi yang uh, tidak uh, apa, uh, meng, apa namanya melakukan violence ya jadi di sini dia bilang bahwa uh, di sini saya agak uh, apa mencari bagaimana dia cara berpikir uh, yang dipengaruhi feminist perspektif ya jadi Feminist perspektif uh, itu bicara banyak sekali tentang structural violence. Ya. Jadi um, structural violence itu tidak bicara selalu direct violence, ya, tetapi satu uh, bentuk kekerasan yang embedded di dalam structure. Ya. All systemic inequality that are ultimately backed up by three of force, then therefore can be seen as form of violence and in themselves. Jadi structure inequality itulah yang embedded di dalam relasi-relasi ya. Apakah relasi perempuan dengan laki-laki, uh, relasi uh, uh, apa state ya di dalam uh, dengan masyarakatnya, birokrasi, bos dengan uh, apa namanya pe pekerjanya, uh, itu semua penuh dengan uh, kemungkinan uh, adanya structure violence di sana. Kalau terjadi uh, inequality di situ ya. Nah, jadi relasi patriarki itu buat dan itu feminis teori sudah perspektif itu bicara tentang bahwa sistem patriarki itu bukan hanya kita bicara tentang perempuan laki tapi juga satu sistem di mana yang satu mendominasi yang lain dan di dalam relasi itu terjadi inequality ya. Uh, apa dan ketika terjadi inequality sudah biasanya dan uh, hampir uh, sering sekali tendensinya adalah terjadi structure violence di sana ya uh, di mana uh, power apa namanya uh, apa ini ini uh, cara feminis uh, melihat bahwa kenapa feminis melihat sistem patriarki itu bukan hanya sekedar dalam rumah tangga tetapi juga dalam birokrasi di dalam relasi perusahaan, relasi kantor, relasi pabrik, ya di mana-mana. Ini ada tulisannya Otner tentang ini ya tentang patriarki ini bagus sekali. Nah jadi structural inequality ini berkelidan dengan structural violence. Ya. Jadi dia bilang whether one is dealing with master and servant, men and women, bosses and worker, rich and poor, structural inequality mengcreate structural violence yang di mana di dalam itu adalah juga structure of imagination. Ini dia ambil structure imagination ini dari Adam Smith ya. Jadi menurut Smith yang dia kemudian pakai ya. Jadi ini juga menarik ya. David tidak hanya pakai hanya neomaxis, dia pakai berbagai uh, apa konsep yang yang juga uh, bisa kemudian dia uh, apa rekonstruk untuk menjelaskan Hal-hal uh, tentang inequality, jadi imajinasi dia bilang tend to bring with sympathy. Nah itu uh, apa Adam Smith sebenarnya. Dan, tapi dengan adanya uh, victim dari dari adanya structural violence ini, maka victim dari structural violence tend to care about beneficiaries. Jadi orang yang kemudian uh, apa namanya mengimpose nya atau uh, yang yang ber, mem, mengambil manfaat dari structure itu, ya, dari enukoliti itu, uh, and tend to care for more about them than those beneficiary care about them. Jadi dalam banyak um, cerita di dalam buku itu, ya, kalau mau baca itu buku itu menarik banget karena itu kita bisa lihat apa sebenarnya pikiran-pikiran uh, uh, salah satu pikiran-pikiran utama dari David ya. Jadi dia bilang begini, uh, hampir banyak Perempuan selalu, nah, ini bagaimana dia menjelaskan secara finance. Perempuan atau uh, orang uh, miskin, uh, atau uh, apa, uh, apa namanya, pekerja rendahan itu selalu mengimajinasi tentang bosnya, tentang kalau perempuan tentang laki-laki, tetapi tidak selalu laki-laki atau uh, bosnya, atau ya orang yang lebih punya powerful itu mengimajinasi tentang kebalikan ya tentang orang miskin tentang perempuan dan laki-laki jadi di satu sekolah dia bilang di Amerika tuh selalu supaya bisa orang punya empati kepada gender yang lain perempuan anak-anak murid perempuan diminta menulis untuk apa mengimajinasi kalau dia jadi laki-laki nah kemudian laki-laki diminta ditulis untuk bagaimana imajinasi sih tentang kalau dia jadi perempuan. Dia bilang untuk perempuan nggak ada masalah nulis detail dan nggak ada yang apa reviews. Nah kelompok laki-laki dia bilang anak laki-laki setengah nggak mau nulis gitu karena mereka nggak punya imajinasi tentang tentang apa kelompok lainnya gitu loh. Ini menurut dia ini sering kali terjadi kenapa kemudian Structure violence itu uh, selalu uh, apa uh, ada dan selalu di maintain ya oleh kelompok-kelompok yang punya power ini karena memang itulah cara mereka untuk kemudian uh, uh, apa uh, uh, cara untuk untuk uh, tetap be ada dalam relasi itu dan kenapa itu sulit berubah karena tidak ada imajinasi si kelompok ini tentang kelompok lainnya jadi menurut dia bahkan di dalam struktur negara kelompok ini kelompok yang dalam hal ini adalah kelompok-kelompok yang memaintain relasi inequality itu berusaha keras agar dia tidak tahu kelompok yang sebenarnya miskin karena begitu ada empati dia bilang itulah cara untuk kemudian membawa perubahan gitu jadi Kenapa perubahan itu perlu? Dengan satu kelompok lain, kemudian mampu melihat dan empati kepada kelompok lainnya, mengimajinasi. Kalau saya jadi orang miskin, tuh gimana sih caranya? Apa perasaannya, kesulitannya, dan segala macam? Sama juga, kelompok laki-laki, bagaimana membayangkan kalau dia perempuan? Apa kesulitannya? Apa tantangannya? Dan segala macam nah, itu. Hampir tidak ada. Justru yang terjadi adalah kelompok ini selalu memaintain itu menjadi justifikasi bagi sesuatu yang apa struktur itu adalah struktur yang bahkan dijustifikasi sebagai struktur-struktur se yang tidak bisa berubah dan tidak perlu diubah. Jadi ini ini bagaimana menurut saya feminis itu ini salah satu saja saya tahu dari beberapa tulisan dia banyak sekali dia merubah mode apa relasi mode of production kemudian dia rubah menjadi sebenarnya yang diciptakan itu bukan uh, kelas uh, borjuis dan proletar tapi kelas-kelas yang yang sebenarnya uh, mengerjakan hal-hal yang tidak masuk di dalam uh, relasi ekonomi gitu ya. Jadi sehingga kelompok-kelompok ini yaitu perempuan mengerjakan banyak hal yang tidak uh, dibayar gitu kan dan itu di maintain gitu dengan justifikasi, justifikasi. Nah, jadi yang terakhir adalah um, dia bilang apa yang terjadi kalau intelektual tradisi tidak kemudian mencoba uh, keluar atau mencoba mencari uh, radical possibilities, dia bilang. Ya. Jadi dalam tulisan-tulisannya kalau di buku itu jelas sekali bagaimana dia depresi, bagaimana Uh, karena gerakan ya gerakan uh, global anti globalization itu ya movement itu kolaps ketika ada 911 ya uh, dan semuanya yang mereka bangun itu kemudian berantakan gara-gara itu dan itu memerlukan depresi ya dia uh, semua orang bingung depresi ini kemana nggak ada uh, apa cara lain That's the role of intellectual adalah mencari radical possibilities ya. Nah, radical possibilities ya buat David Graeber adalah uh, dengan cara ya acquire critical theory. Teori-teori yang membantu agar intelektual bisa keluar dengan radical possibilities itu gitu ya. Nah, itu kenapa dia memakai anarkis sebagai salah satu uh, perspektif ya. Uh, apa Nah, hal kedua menurut saya ini mungkin sebagai hal yang kita bisa apa, diskusikan bagaimana relasi kerja intelektual dan uh, kerja kerja praktek di konteks Indonesia ya karena saya melihat uh, bahwa apa yang kita kerjain di kampus apa yang kita, yang dikerjakan teman-teman di luar kampus ini masih ada gap nih masih ada masih ada belum ada uh, relasi yang uh, cukup kuat gitu ya jadi Mulai sekarang dengan saya kira saya sangat berbahagia di kalangan gelintir intelektual di UI ya dan mudah-mudahan ini menjadi tambah besar sudah mulai nih ada diskusi-diskusi ini dan justru menariknya setelah pandemi ini ya pandemi ini justru memberikan banyak kesempatan untuk diskusi-diskusi seperti ini jalan ya jadi tapi ini ini harus kita apa, bicarakan terus gimana nih kaitan antara kerja intelektual, David tidak melihat, saya sih melihat teoretikal perspektif itu tetap penting karena dengan itulah kita semakin tajam. Tetapi teoretikal perspektif, kalau tidak dipilih dengan baik, dia kemudian ya menjadi sebuah apa konsep yang bergulir saja di kita bicarakan. Tetapi kemudian apa nih bantuan ini untuk perubahan, gitu kan? Nah, marilah kita uh, apa kerja. Nah, yang ketiga adalah Derek Graeber menunjuk dalam kuliah tulisannya menunjukkan tidak mungkin sebuah seorang intelektual bisa kritis, bisa betul-betul uh, apa uh, tajam di dalam analisis tanpa baca feminist perspektif, tanpa baca ba tulisan tulisan feminist perspektif. Enggak enggak bisa. Itu semas kalau kalau lihat dari sini ya jadi teman-teman yang uh, masih belum baca ya uh, perspektif feminis dan segala macam, menurut saya ini mulai saatnya kita uh, mulai harus baca bagaimana feminis perspektif create mengconstruct inequality, bagaimana patriarkhip sistem itu berjalan dan bagaimana itu uh, perspektif itu pendekatan itu kemudian merad, meradikalize ya teritori uh, atau konsep-konsep yang kita pakai. Dan itu jelas, kalau buat David Graeber, tugas intelektual adalah juga bicara tentang perubahan yang progresif di kita society. Ya. Oke, okay, saya, eh, saya kira itu saja. Eh, apa namanya? Eh, apa diskusi saya? Mudah-mudahan eh, ini bisa men-trigger kita diskusi. Tentu saja, kalau ada kesalahan, ya pasti itu karena bacaan saya yang salah. Oke. Okay. Terima kasih uh, yang kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih uh, Ibu Soraya. Wah, menarik sekali nih uh, ulasannya. Jadi makin mempertajam pemahaman kita tentang uh, apa uh, David uh, grabber Tadi yang apa yang saya catat gitu ya, uh, bagaimana kemudian uh, apa kerja-kerja yang teoritis ini kemudian menjadi kerja-kerja yang praktis, yang praksis, sorry, yang praksis. Dan ini juga justru masih jadi apa mungkin semacam PR ya buat di Indonesia dan dari beberapa diskusi kita di apa namanya di jaringan kekerabatan antropologi ini tuh cukup banyak pertanyaan tuh peran antropologi gitu itu, itu di mana sih sebetulnya gitu kan uh, dalam apa banyak kasus di Indonesia nah ini sepertinya jadi mempertanyakan gitu satu sisi secara teori apa secara konseptual pemahaman kita sudah cukup tapi begitu di dalam tingkat praksisnya nah ini kita masih ke apa belum belum bisa memperlihatkan itu mungkin nanti uh, Bu Soraya bisa ini nih bisa mengelaborasi lebih jauh gitu kan kalau saya ngelihat Bu Soraya nih juga bisa memadukan antara yang teoritis dengan yang praktis gitu dengan yang praksis maaf dengan yang praksis nah kira-kira apa tantangan selama ini yang ditemui gitu Bu Soraya uh, ketika menjub, apa namanya me, apa, uh, mengawinkan antara yang pemahaman-pemahaman yang konseptual dan teoritis itu menjadi suatu yang uh, praksis uh, apalagi Bu saya punya pengalaman cukup panjang sebagai aktivis apakah memang harus menjadi aktivis untuk bisa me, apa namanya me, mengawinkan hal, hal seperti itu bagaimana dengan yang uh, banyak di apa di berkiprah di kampus begitu bagaimana kira-kira seperti itu uh, mungkin itu yang uh, ingin apa ingin dielaborasi sama nanti setelah ini saya mengundang Ibu Damaira uh, Pakpahan. Damai uh, Mba, ya, Mbak Damai nanti untuk uh, menyampaikan sendiri ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik. Gitu. Ini terkait dengan uh, pernyataan uh, Bu Sola yang terakhir, yang terkait dengan perspektif uh, feminisme. Uh, itu dulu dari saya. Oke, uh, ya, um, saya uh, bekerja dengan uh, gerakan, ya. Uh, Uh, up and down-nya banyak, ya. Uh, uh, seringkali saya uh, mungkin tidak secara terbuka, ya. Saya mengkritik mereka juga. Gitu. Kritik itu bukan berarti kita kemudian jadi uh, intelektual. Dalam hal ini, uh, perlu kalau saya ya uh, dari awal itu membangun dialog dan tidak selalu apa yang saya uh, lihat dan saya kerjakan itu. Uh, diapresi apa di diiakan juga sama mereka ya justru mengganggu terus mereka itu sesuatu yang menurut saya sesuatu yang selalu saya lakukan tetapi uh, ada hal yang tidak pernah saya lakukan adalah membukanya menjadi sebuah debat publik gitu ya uh, seolah-olah saya orang yang uh, apa uh, kritis dan mereka orang yang ya saya itu hal yang uh, saya tidak ingin gitu, karena buat saya e, mengkritisi gerakan itu wajib gitu ya, e, tetapi e, tidak dalam konteks membunuhnya. Ya. Nah, jadi ini e, ini sesuatu yang terus-menerus nih teman-teman saya sudah tahu, saya begitu kritis dan kita berdebat e, di dalam ruangan dan sebenarnya dialog teman-teman e, gerakan ini. Sangat theoretical dan sangat filosofikal sebenarnya, sebenarnya di dalam internalnya. Ya, kadang-kadang saya ganggu mereka. Jadi, bukan berarti saya lebih punya, lebih, tapi itu adalah esensi di dalam gerakan itu. Jadi, David sendiri itu, saya rasa, ini kita nggak tahu ya, bagaimana dia kemudian keluar dengan... Organisasi kan ini organisasi gerakan waktu eh, apa Occupy Wall Street itu kan lain sekali karena eh, belajar dari gerakan semua sebelumnya bagaimana kalau punya pucuk pemimpin-pimpinan di dalam gerakan itu selalu gampang sekali kooptasi itu. Nah eh, makanya kemudian eh, di Occupy Wall Street ya David memberikan ide memberikan gagasan. Eh, nah, jadi Kenapa dia memberikan? Karena ya dia nggak mungkin uh, memberikan itu tanpa kemudian di, sudah equip dengan uh, konsep ya teoritikal. Nah ini yang uh, apa? Uh, kalau saya pribadi itu yang saya lakukan terus ya bahwa kritikal uh, membawa masalah-masalah uh, uh, lapangan ke dalam debat uh, gerakan sosial. Ya kemarin misalnya diskusi dengan Tania Lee, bukunya Tania Lee itu menohok banget pemgerakannya. apa Tania dalam buku yang apa kebun terakhir itu melihat kapitalisme beda sekali dengan Anto Sangaji misalnya ya yang juga bicara tentang kapitalisme. Nah, di situ saya bilang ya ini satu proses dialog Jadi kedekatan kalau saya melihat justru kedekatan itu membuat kita itu sensitif dengan banyak hal yang bantuannya adalah di teoretikal. gitu. Nah, yang kedua, saya kira damai aja yang bicara tentang ini ya perspektif feminisme ya. Eh, karena menurut saya, eh, saya saya di kampus itu salah satu hal yang saya coba lakukan adalah di semua kelas saya, saya selalu bicara ada sesi ya, walaupun itu tidak eh, tidak eh, apa tidak Cukup ya, at least satu sesi itu selalu bicara tentang feminisme. Di semua kelas yang yang saya asuh tidak ada tidak ada satupun yang tidak ada sesi tentang itu. Demikian juga di teori-teori apa yang kita apa namanya di teoretikal di S1 sendiri pun ya mau bicara itu antropologi politik teori dua. Kalau di S2 itu mau baca apa ilmu antropologi lingkungan, negara semuanya ada sesi tentang feminis. Jadi itu usaha saya untuk untuk mengatakan bahwa feminis teori itu bukan tentang perempuan. It's about relation inequality relation. Nah yang terakhir itu dan saya selalu di challenge dengan teman uh, mahasiswa S1 saya ya tentang uh, ini gitu dan saya selalu senang gitu mereka challenge dengan uh, dengan ini karena begitu kuatnya kan uh, uh, in depth di dalam uh, apa isu feminis itu adalah barat, anti Islam, anti ini. Jadi itu kita malah buka gitu. Uh, saya uh, ambil juga radikal feminist Islam nih. Di dalam Islam juga ada nih perdebatan yang Nggak dibuka di Indonesia karena kemudian kalau dibuka ya satu hal-satunya akan mungkin orang itu akan terbunuh gitu ya. Jadi saya challenge mahasiswa juga dengan pikiran-pikiran pikiran-pikiran tentang itu karena menurut saya yang men yang menarik di dalam radikal atau perspektif feminisme terutama pat, e, bicara tentang patriarki adalah equal, apa e, soal inequality itu. Nah, selalu pertanyaan mahasiswa saya jadi bu, kalau ini, nanti kalau lama-lama kita support perempuan, nanti perempuan di atas laki-laki dong, gitu kan? Itu pertanyaan yang selalu muncul tuh gitu, di dalam kelas ya. Nah, tetapi disitulah baru kita ajak by dialogue loh bahwa no, harus nggak ada satupun yang harus mengalami diskriminasi perempuan tidak boleh mendiskriminasi laki-laki, demikian juga laki-laki tidak boleh mendiskriminasi perempuan. Laki-laki tidak boleh mendiskriminasi laki-laki lain, perempuan tidak boleh mendiskriminasi laki-laki lain. Laki -laki. So it's a system of society. It's not about perempuan gitulah. Nah, ini yang seringkali luput menurut saya di dalam banyak juga kerja-kerja aktivis di mana seolah-olah itu kerja perempuan atau bicara tentang feminis itu kerjaan dari uh, apa uh, kelompok perempuan gitu loh. Jadi ada masalah di dalam gerakan maupun di dalam uh, cara uh, intelektual uh, sebagian ya, saya nggak bisa bilik, saya enggak tentu saja tidak menggeneralisir bahwa intelekt sebagian intelektual kampus dan kebagian juga aktivis uh, di dalam gerakan melanggar feminis perspektif patriarkis perspektif itu adalah bacaan yang dia nggak perlu baca. Which is that itu yang menurut saya David Graeber tekankan, no, itu harus dibaca untuk orang-orang yang menginginkan perubahan. gitu Nah, ini salah satu yang menurut saya penting yang seringkali luput ya, kalau kita bicara tentang teori-teori-teori besar dan segala macam untuk melihat bahwa banyak teoris besar itu diinspirasi oleh debat-debat di dalam apa namanya perspektif feminis terutama isu-isu tentang patriarki. Saya nggak tahu itu menjawab apa tidak. Tapi kalau Damai ya sebenarnya dia yang lebih banyak kerja di dalam ini ya. Silakan kita undang damai. Bu Damai untuk bicara. Silakan Bu Damai. Selamat malam. Saya mesti lihat chat saya soalnya saya udah nulis. Terima kasih. Uh, Mbak Soraya, selamat malam. Teman-teman semua, selamat malam. eh uh, saya baru sebenarnya baru tahu David Graeber setelah beliau meninggal. Ya. Oh, ada, ada antropolog yang progresif banget gitu loh. <laughs> Karena selama ini nggak punten ya. Mungkin saya udah terlalu lama di, keluar dari antropologi. eh uh, yang saya lihat banyak yang, kecuali yang antropolog yang feminis ya. <laughs> Ya, kalau yang cowok-cowok tuh jarang lah. Saya kaget, uh, ternyata dia ikut Occupy Movement. Kebetulan saya di Indonesia juga ikut Occupy Movement ya. Bersama beberapa kawan-kawan. Jadi, uh, dia orang Occupy Movement toh gitu loh. Nah, saya juga, oh ternyata saya nggak tahu ya. Uh, ternyata, ya namanya manusia harus terus belajar. Nah, tapi yang ingin saya tanggapi adalah begini. Uh, Orang ini kayaknya inspiratif, bahkan dia nulis, "Kita adalah komunis gitu ya, apalagi ini sekarang bulan September, setelah lagi saat Oktober pasti banyak yang jualan isu komunis ya di Indonesia ya." Selalu, nah yang saya jadi perhat yang jadi keprihatinan saya nih, kalau kita kaitkan dengan David Grabber nih ya, malam ini kebetulan. Terima kasih, Mbak Soraya, uh, uh, mungkin mungkin pengamatan saya salah, saya tolong ditunjukkan saja gitu. Tapi saya melihat tendensi antropolognya di Indonesia tuh masih patriarkis. Sorry to say ya. Dan masih membela kapitalisme. Jadi kayaknya bangga banget kalau udah di CSR gitu ya. Kemudian oh ngerti nggak sih beda antara ngapunten nih. Antara eh apa namanya? Community Development sama Community Organizing itu beda sekali loh. Yang satu itu membela kapitalisme, yang satu adalah eh, akhir dari gerakan sosial, ya ke ke Community Organizing. Kemudian juga misalnya bangga banget eh, kerja di World Bank atau menjadi konsultannya World Bank. Coba lihat David Graeber. Dia lawan semua itu kan? Kalau kita baca apa kita lihat uh, di YouTube-nya kemudian kita kita lihat apa uh, apa sebagian dari karya-karya dia gitu ya. Kan dia orang yang sangat kritis sekali ya dan itu juga berakibat pada dia dia akhirnya harus harus meninggalkan Yale misalnya karena entahlah konflik di dalam universitas. Dalam hal ini dengan segala hormat saya memang jadi ingat walaupun nggak diakui mungkin ya. Sebenarnya George Chondro adalah antropolog model ini kalau kita melihat di Indonesia ya. Nah mungkin untuk yang feminisnya nih Mbak Soraya nih. Nah yang lain-lain saya nggak tahu nih, nggak tahu ya. Soalnya saya pernah dengar diskusi dengan dengan ada adalah antropolog juga. Tapi kok nggak nggak ngebela feminisme ya? Jadi kebanyakan bertanya sehingga kita nggak tahu posisi politiknya di mana. Sorry itu saya. Ya. Karena kalau kita udah ngambil posisi untuk melawan patriarki itu itu jelas kelihatan. Dan sorry itu saya lagi mohon maaf saya sebenarnya bingung gitu loh terutama mungkin untuk ikatan antropologi di Indonesia ya sebagai profesi kok bisa bisanya penjahat kelamin masih dipelihara di situ orang yang pernah melakukan pelecehan seksual orang yang berpoligami waduh kalau ketemu David Graeber tuh diapain kali ya nggak tahu ya saya nggak maksud saya gini benar yang dikatakan oleh Mbak Soraya bahwa kalau orang kalau antropolog belajar feminisme, dia akan melihat sebenarnya struktur fondasi masyarakat ini dibangun atas relasi kuasa yang seperti apa, yang bagaimana bekerjanya. Dan bahkan kita juga udah lihat ya, feminisme itu kan juga semakin berkembang. Misalnya, interseksionality siapa yang nemuin kalau bukan kaum feminis? Nah, hal-hal itu dipelajari enggak di, 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 di Indonesia? Itu pertanyaan saya. Jangan-jangan cuma di antropologi UI. Jangan-jangan. saya Karena jangan-jangan masculinity, itu masculinity kan, studi masculinity kan sesuatu yang baru juga. Di tingkat global juga belum terlalu lama. Nah, di Indonesia masuk enggak studi masculinity? Karena itu, karena itu lahirnya juga dari feminisme. Dan itu gerakannya sudah ada di dunia di Indonesia juga sudah ada gerakannya dengan laki-laki baru itu. Nah, itu yang saya kira penting untuk kawan-kawan antropolo untuk terus berkembang dengan perkembangan ilmu dan gerakan yang sangat cepat ini sebenarnya. Saya sebenarnya sedih juga ya, ini gimana sih orang yang jelas-jelas penjahat kelamin kok masih dipres ya di sebagai antropolo. Aduh, saya capek deh lihatnya. Punten lo ya, sorry ya saya kritis dengan ini ya, karena saya ini kok kok bisa ya, uh, udah jelas-jelas gitu loh. itu sih. Maaf lo ya, saya ngomongnya jadi ke soal etika ya, karena penting ya. Saya lihat David Graeber ini uh, dia dia mempertanyakan banyak hal dan juga mempertanyakan soal yaitu kapitalisme kan juga akhirnya kita ngomong-ngomong ujungnya juga etika dan perubahan sosial. Selamat malam, maaf saya agak marah ya. Terima kasih. Uh, ya boleh di saya komentarin ya damai saya kira memang apa karena lama ya kita di di dalam relasi order baru ya hal-hal seperti itu kan sulit masuk di kampus ya tapi saya bos bisa boleh bilang bahwa saya tidak bisa bicara tentang universitas lain ya tapi saya sekarang melihat Walaupun ini masih tersendat-sendat karena memang perubahan itu nggak bisa cepat ya. Tapi saya sudah melihat setidaknya di kampus saya, setidaknya di fakultas saya ini muncul concern-concern seperti itu dan progresif dosen-dosen yang progresif ya di di kampus gitulah. Orang atau kelompok-kelompok ini ya masih uh, mungkin um, akan berkembang dan saya positif ya uh, saya melihat uh, apa dosen-dosen uh, yang kemudian mengisi ya uh, apa kampus itu mulai ber bergeser ya, uh, ke orang-orang yang cukup kritis uh, dan uh, cukup melihat uh, patriarki sistem sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang harus dibela. Nah, tetapi tetap yang saya masih lihat dan ini belum berubah adalah satu apa cara pandang ini bukan hanya di kampus ya di kalangan aktivis sendiri ini saya harus bilang ya di kalangan general aktivis yang harusnya juga kritis tentang ini itu juga masih ada pembelahan ya bahwa kerja-kerja atau bacaan-bacaan feminis itu ya bacaan buat kelompok-kelompok perempuan gitu. Walaupun kalau antropologi UI sendiri ya kami enggak begitu kami ngajarin itu yang namanya gerakan feminis baru apa kita ada kuliah-kuliah yang cukup membongkar hal-hal seperti itu ya. Jadi damai kalau di UI artinya di antropologi UI itu di itu uh, cukup dibahas ya bukan uh, tidak dibahas dan kuliah-kuliah teoretikal kita itu punya perspektif itu ya jadi uh, ya itu kan usaha mulai usaha ya dan ini belum terlalu lama jadi masih masih dalam tapi akan terus menurut saya 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 sih, uh, pes, uh, apa, optimis ya bahwa ini akan bergulir nah tetapi tetap masih ada uh, menurut saya Pembagian kerja, yaitu kalau sudah mulai bicara tentang feminis, maka dicarilah perempuan untuk bicara itu. Walaupun kalau di antropologi ada Mas Irwan kita, ya Mas Irwan itu sangat feminis, gitu. Bahkan dia sangat aktif di studi gender, ya. Tapi tendensinya masih masih ada tuh. Nah justru menurut saya. Kalau anda ingin menjadi uh, intelektual yang baik dan intelektual yang kritis, mau nggak mau feminis perspektif itu harus jadi bacaan. Itu nggak bisa nggak jadi bacaan gitu. Justru itu harus masuk di dalam uh, list bacaan penting untuk melihat perspektif teoretik lain gitu. Apakah itu mengkritisi atau memblend? Dan nah, ini uh, dengan perspektif feminis uh, ini, uh, David Graeber. Um, justru uh, meredefinai, mere meredefine ya uh, konsep Marx tentang mode production, relasi production, dan labor dan segala macam itu lewat bantuan dan perspektif feminisme. Gitu. Jadi uh, damai ya memang saya nggak bisa bicara tentang ini di universitas lain ya, tapi kalau di UI dan antropologi saya kira ini sesuatu yang Uh, ya jalannya menurut saya uh, baik, uh, progresif lah cukup progresif. Tapi memang tidak tidak cepat ya. Itu yang saya bisa bilang ya. Baik, terima kasih Bu Sora ya untuk uh, tanggapannya atas uh, penyampaian yang diberikan oleh uh, Mbak Dame. Dan uh, dengan penyampaian tadi kita mau beralih nih ke narasumber berikutnya supaya diskusinya jadi lebih apa namanya lebih tajam lagi uh, akan hadir setelah ini uh, Bung Haidar Al Haidar uh, saya mengenalnya sudah cukup lama ini uh, Bung Haidar ini uh, sebelumnya kita mengenalnya sebagai pengamat teroris tapi kemudian sekarang sedang mengambil uh, pasca sarjana di uh, UI dan sekarang sedang uh, apa ini di di Belanda ya, mungkin nanti Bung Hedar bisa menambahkan uh, apa yang dilakukannya di, di di apa namanya di di Belanda begitu ya dan uh, mungkin nanti bisa juga melihat uh, perspektif antropologi dari uh, apa pemikiran-pemikiran uh, David Graeber ini gitu sebetulnya di mana sih uh, apa dalam peta atau landscape uh, antropologi itu pemikiran Graeber itu ada di mana sih nah kita akan dengarkan lebih jauh dari uh, Bung Haidar. nih, supaya kita lebih lebih paham lagi uh, seperti apa sebetulnya posisi uh, David Graeber uh, dalam antropologi. Untuk itu saya undang uh, Bung Hedar. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kalau dari dari waktu di sini di Leiden waktu sore ya. di Indonesia malam ya. Ya, uh, saya juga apa uh, senang sekali mendengarkan apa penjelasan dari uh, Mbak Suraya tentang uh, uh, David Graeber yang yang pemikirannya itu karena tulisan-tulisannya sudah cukup banyak uh, itu ternyata apa memiliki banyak sekali spektrum yang uh, sangat luas ya. Dan ini menunjukkan bahwa betapa antropologi itu bisa uh, bisa menjamah ke berbagai persoalan, ke berbagai hal untuk dikritisi, untuk di, dipertimbangkan, untuk di, kemudian juga uh, kalau dalam perspektif uh, apa namanya Maurice Bloch itu untuk di untuk di hmm. Jadi uh, apa saja bisa dibicarakan oleh oleh Antropolog ya. bahkan ada beberapa antropolog yang menyatakan bahwa you can write anything and name it as an uh, ethnography jadi <laughs> apa ya, ini menunjukkan bahwa betapa uh, luasnya spektrum uh, etnografi atau antropologi dan salah satu uh, yang memperlihatkan betapa luasnya kajian-kajian uh, tersebut itu adalah tulisan-tulisan uh, David Graeber saya sebenarnya baru ngeh uh, dengan David Graber itu ketika tahun uh, berapa ya? Uh, ketika akan dibentuknya cabang-cabang uh, 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 organ, organisasi BNPT uh, di daerah di Aceh pada waktu itu, uh, saya diundang uh, ke Banda Aceh uh, ke seminar dan kemudian uh, di diajukan nama saya wa untuk menjadi apa namanya BNPT di daerah tapi saya kemudian menolak. Nah, salah satu alasan saya menolak itu karena saya mengajukan pemikiran David Graeber. yang menyatakan bahwa apa namanya David Graeber itu mencela antropolog yang Kemudian bekerja sama, berkolaborasi dengan militer, dan juga dia mengkritik ya bagaimana banyak antropolog yang uh, kemudian bekerja sama dengan CIA, uh, berkolaborasi dengan CIA, dan itu ada di Indonesia dan juga ada di Afghanistan. Yang dikritik oleh uh, David Graeber itu adalah yang di Afganistannya. Nah, saya mempergunakan excuse itu, apa namanya alasan itu untuk kemudian saya menolak untuk eh, apa namanya eh, ditempatkan di situ, ya. padahal secara secara analisis ekonomi eh, penolakannya itu juga adalah terbelakang bahwa eh, gajinya nggak seberapa ya, jadi yang membuat saya wah merasa bahwa wah, nggak ada penghargaan sama sekali untuk untuk antropolog begitu. Terus yang kedua juga bahwa ini adalah bagian dari Uh, kooptasi, cara-cara pemerintah untuk mengkooptasi gerakan-gerakan uh, yang dianggap uh, terlalu otonom ataupun terlalu independen dan orang-orang uh, yang dianggap terlalu apa namanya uh, uh, boleh dikatakan terlalu uh, ya tidak tergantung sama negara, tidak berakar kepada negara, tidak menggantung kepada negara, Apalagi, negara itu di Indonesia dipersepsikan seperti pohon beringin. Rakyat-rakyatnya itu harusnya ber, bernaung di bawah pohon yang rindang itu, dan ingin bila ingin mendapatkan mobilitas vertikal ataupun perubahan-perubahan dalam karir, itu harus bergelayutan di akar-akar tersebut. Itu yang membuat saya kemudian. Uh, apa namanya merasa bahwa uh, lebih baik tidak ya selain uh, persoalan bahwa gajinya terlalu kecil juga tidak seberapa walaupun memang katanya ada anggaran yang bisa di kalau dalam istilah orang Aceh itu dipoklek, ya dipoklek, atau dimanipulasi sedemikian rupa dan kemudian uh, sisa hasil usahanya itu bisa dimanfaatkan untuk uh, uh, untuk apa pendapatan atau yang disebut sebagai rezeki lah begitu kira-kira. Terus alasan yang kedua juga setelah saya baca tulisan David Graeber tentang anarkisme itu dan anehnya saya baca itu dari apa namanya sitiran orang-orang antropolog yang menulis tentang critical analysis on terrorism. Jadi Analisis kritis terhadap terorisme di dunia ini hanya ada hanya dibuat oleh para antropolog. Tidak ada di situ ilmuan ah, ilmu politik ataupun hubungan internasional ataupun sosiologi ataupun ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain yang muncul secara apa namanya secara mandiri untuk bisa mengkritisi apa namanya studi-studi tentang terorisme yang pada tahun-tahun setelah 9/11 itu ya 2001 itu menjadi sangat luar biasa banyaknya saking banyaknya kita nggak tahu lagi di tengah-tengah berada seakan-akan berada di tengah rimba rimba apa namanya analisis rimba Tulisan tentang uh, terorisme itu. Jadi berdasarkan dua alasan itulah kemudian saya uh, apa, merasa bahwa wah penting sekali nih uh, melihat uh, David Graeber. Dan saya baru kemudian mendapatkan uh, insight ataupun penjelasan yang sangat uh, apa yang sangat jelas, yang sangat uh, terang benderang itu setelah Ikut mata kuliahnya, Mbak Soraya, yang salah satu dosennya juga itu adalah Dave, ya Dave, teman saya. Jadi, Dave di situ memberikan gambaran tentang munculnya pekerjaan-pekerjaan pada dekade akhir, dekade dkd dekade awal tahun 2000-an di mana banyaknya apa pekerjaan-pekerjaan administratif, clerical, manajerial dan apa namanya auditor ya yang dengan alasan-alasan tertentu yang mungkin dibangun oleh ilmu pengetahuan yang lain terutama ekonomi yang menganggap bahwa sistem auditing itu sangat penting dan itu seakan-akan itu harus direspon oleh semua orang harus direspon oleh semua lembaga untuk me, setiap lembaga itu seakan-akan setiap kantor itu harus ada lembaga auditor itu untuk menjamin statecraft itu berjalan secara efektif. Tapi ternyata di dalam kajian dan analisis ataupun perspektif atau kacamata dari David Graeber itu justru memperlihatkan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting atau setengah penting. Jadi setelah Dave, Dave Lumenta menjelaskan tentang apa perspektif teoritis David Graeber ini dalam membangun apa namanya di dalam membangun teorinya tentang bullshit job ini, ini sangat luar biasa dan cara dia juga cara deduktif juga ya dalam pengertian dia membangunnya ini berdasarkan Uh, imajinasi teoritisnya lebih dahulu dan baru kemudian mengumpulkan dan mengirimkan uh, apa namanya surat-surat kepada orang-orang uh, yang merasa uh, mengerjakan uh, bullshit job tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa ya artinya uh, apa namanya ya perencanaan di dalam penelitian itu di dalam antropologi itu sangat penting dan gambaran tentang uh, imajinasi teoritis uh, ataupun kerangka konseptual yang uh, dibangun lebih dahulu itu juga uh, menunjukkan itu cukup penting karena uh, ya antropologi juga ilmu yang mengisi uh, matriks-matriks uh, pertanyaan-pertanyaan ilmiah di mana uh, banyak fakta, uh, data dan realita itu perlu diisi karena fakta data dan realita itu seperti puzzle yang apa namanya yang bisa kalau disusun kemudian itu bisa memberikan gambaran ilustrasi tentang sebuah lukisan yang lebih yang lebih luas yang lebih jelas. Jadi kelihatannya memang di sini pengaruh David Graeber itu sudah mulai dirasakan terutama oleh kajian apa namanya uh, critical uh, study on terrorism. Edan, banyak, uh, banyak apa namanya banyak uh, intelektual antropologi uh, terutama dari uh, Eropa, Saint Andrews. dan sayangnya memang uh, apa namanya uh, perkembangan kajian kritikal. Uh, terorisme ini tidak tidak bisa dirasakan di uh, di Asia terutama Asia Tenggara walaupun ada di Nanyang Technological University itu pusat studi tentang terorisme yang uh, terbesar kedua di dunia uh, tapi tidak uh, memasukkan uh, critical study of terrorism itu uh, dan di dalam uh, apa namanya pusat studi yang ada di Nanyang Technological University itu tidak juga memuat kerangka pemikiran atau kerangka teoritis dan kerangka te uh, konseptual dari David Graeber ini. Uh, ini sebagai pengantar saja, uh, Mas A Mas Hanto ini ada ini ya apa namanya yang sudah saya kirimkan uh, presentasi ya. Apa saya share screen dari sini aja? Iya, operasikan sendiri aja Om. Oke. Okay. Oh, oh ini mengalami kesulitan juga ini gimana cara men-share? Saya tidak melihat ada file saya di sini. Bentar saya coba ya, bang ya. Ya, padahal sudah terbuka di sini di e, PowerPoint saya, cuman ketika saya mau share itu tidak tidak terlihat ini. Nah, ini dia, benar. Uh, uh, judulnya adalah uh, posisi paradigmatik uh, David Graeber dalam studi antropologi. Ini adalah sebenarnya pertanyaan uh, pertanyaan saya. Ya halaman berikutnya, Mas Anto. Uh, pertanyaan saya uh, ketika uh, mengetahui pada tanggal 3 atau 2, 2 September kemarin ya di di-share oleh Mas uh, Tony di grup, uh, apa namanya, antropologi terorisme, grup WA antropologi terorisme bahwa uh, David Graeber meninggal dunia. Dan, apa namanya, uh, ya sontak saja semua uh, kita terkejut. Ya. Dan melihat bahwa uh, ternyata banyak sekali teori-teori uh, dari uh, David Graeber ini uh, yang bisa menjelaskan banyak hal dan kelihatannya memang uh, dia baru sedikit uh, apa namanya men, mendalami tentang radikalisme uh, saya sebenarnya sangat menunggu uh, seandainya dia masih hidup uh, bagaimana dia cara menteri apa me, uh, kemampuan teoritisnya untuk melihat persoalan-persoalan uh, radikalisme itu David Graeber ini ya seorang antropolog dan aktivis anarkis Amerika oleh Maurice Bloch itu digambarkan sebagai ahli teori antropologi terbaik di seluruh dunia. Jadi saya mungkin harus kita akui bahwa kenyataan ini benar. Dia adalah alumnus dari University of Chicago sama seperti sitasnya. Mas Tony sama-sama kritis saya kira yang merupakan mazhab Cik. dan kemudian dia setelah dari Yale University yang kemudian mengalami sedikit masalah dia kemudian pindah ke, ke LSE di London School of Economics di Inggris. Greber menggambarkan visinya tentang masyarakat sebagai anarkisme anarkisme tidak dalam makna polismi yang banyak digambarkan sekarang ini oleh para statecraft ataupun birokrat ataupun para pejabat di Indonesia yang maknanya adalah negatif, tidak baik. sama seperti ketika banyak pejabat juga menggambarkan tentang makna radikal yang juga tidak baik. Ya, padahal makna, positif, makna radikal di dalam ilmu pengetahuan itu lebih banyak positifnya. Begitu juga dengan anarkisme. Anarkisme di, di sini maknanya adalah eh, apa, dalam gambaran dan definisi yang diberikan oleh Grabber sendiri, yaitu mengejar masyarakat tanpa kewarganegaraan dengan demokrasi langsung, tanpa cetak biru seperti apa seharusnya. Menurut Grabber, kenyataan bahwa masyarakat seperti itu dimungkinkan menunjukkan praktik yang ia temukan di eh, Madagaskar, ya, sebuah kepulauan di dekat Afrika Selatan, di mana otoritas pemerintahan hampir tidak ada, sementara masyarakat terus berjalan. Dan terutama untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah perbatasan yang umumnya banyak di oleh James Scott, ya dalam bukunya misalnya The Art of Not Being Governed, dan juga banyak di oleh apa, Dave Lumenta juga, karena dia adalah salah satunya ahli apa David Graeber secara teoritik ya yang saya lihat di Indonesia karena juga saya mendapatkan uh, banyak eksplanasi dan penjelasan penjelasan dia uh, penjelasan dari Dave tentang uh, David Graeber ini dan saya berterima kasih sekali gitu untuk uh, penjelasan tersebut uh, sebagai uh, apa penjelasan awal bahwa karya-karya David Graeber itu adalah ada Toward an Anthropological Theory of Value The False Coin of Our Own Dream. Ini tentang teorinya tentang uh, value. Kemudian fragment ini mungkin Putri uh, bisa menjelaskan tentang uh, teori ini. Kemudian fragment of an Anarchist Anthropology yang uh, saya sangat suka dengan uh, tulisan ini bahkan beberapa kali saya baca dan saya kutip juga bahkan beberapa kalimat-kalimatnya ataupun exerptnya ataupun para prasenya itu saya kutip untuk sebagai excuse kita sebagai apa namanya antropolog gitu bahkan ketika polisi menanyakan apakah anda terlibat dengan terorisme ketika melakukan penelitian tentang terorisme iya sebagai penelitian apa peneliti yang terlibat ya memang saya terlibat di dalamnya cuman terlibat dalam bentuk bagaimana yang menurut kacamata hukum itu pantas untuk di uh, di di, di diganjar, uh, dengan hukuman-hukuman tertentu sebelah uh, kemudian mereka uh, apa, menyatakan bahwa pengakuan saja tidak cukup katanya. <laughs> jadi ini menunjukkan bahwa apa namanya aktivisme ya aktivisme yang dianjurkan oleh David Graeber itu itu seperti anjuran uh, seorang nabi uh, antropolog, lah ya, antropolog, nabi antropolog kepada antropolog-antropolog uh, lainnya yang masih baru di dalam uh, penelitian. Nah, uh, tesis uh, doktoralnya itu uh, di Madagaskar tentang uh, mag magic dan legacy of slavery ya, yang dibimbing oleh uh, Marsar Sahlin. Kemudian uh, ada juga uh, possibilities uh, ini uh, apa namanya? Uh, tentang uh, hierarki ya uh, pemberontakan dan uh, keinginan. Kemudian ada juga uh, bukunya yang menjadi idola dan sering dikutip oleh Sobirin, teman saya yang minggu lalu mempresentasikan apa namanya tentang direct action ini tentang etnografi yang dilakukan oleh ya memang sulit membedakan antara aktivisme dengan keilmiahan atau intelektualisme ini. Kemudian dia juga membuat buku tentang debt utang ya tentang yang dilihat dari uh, sejarah 5.000 tahun pertama. Kemudian dia juga uh, membahas tentang revolusi dalam makna yang uh, apa namanya yang positif sebenarnya. Uh, kemudian juga uh, bagaimana dia mengkritik tentang proyek demokrasi, ya, uh, dari segi sejarahnya, dari segi krisis yang ditimbulkannya, dari segi uh, movementnya, dan dia adalah orang yang uh, setuju dengan uh, demokrasi langsung. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang ada beberapa kritik dia yang sangat esensial terhadap uh, sistem uh, apa namanya sistem distrik yang ada di Amerika yang dianggap tidak konsisten. Kemudian uh, utopia of rules ini tentang uh, teknologi, tentang birokrasi, ya, yang kemudian karena uh, apa namanya mendapatkan legitimasi tertentu dan karena tekanan-tekanan zaman tertentu pada uh, statecraft pada birokrat itu mereka pada akhirnya menggunakan teknologi untuk uh, melakukan apa yang disebut oleh Dave sebagai sosial kontrol ya. Jadi apa namanya? Ini di sini teknologi kebanyakan berkembang untuk bagaimana membatasi manusia ataupun apa namanya? mensekat-sekat manusia dan ya tidak bisa memberikan kebebasan kepada manusia. Berusaha untuk bagaimana memahami cara David Graeber melihat teknologi itu tidak membebaskan tapi juga lebih sebagai uh, sebuah uh, output manusia uh, untuk bagaimana uh, apa namanya uh, merantai uh, dirinya sendiri dengan uh, hasil ilmu pengetahuan berupa teknologi tersebut. Kemudian dia juga bersama Marsal Sahlin be uh, membuat apa, buku tentang On Kings ya. dan yang buku yang terakhirnya itu adalah uh, Sit Job. Nah, uh, saya perlu membuat pembatasan bahwa saya hanya membaca uh, fragment of Anarchist of Anthropology dan Bullshit Job. Uh, kemudian uh, direct action saya ada baca sedikit. Ya. Uh, dan kemudian uh, beberapa tulisan lainnya hanya skimming saja. Dan ini uh, tiga tulisan yang sangat mempengaruhi ini, kemudian beberapa hal dari pemikirannya itu saya memang kutip di dalam beberapa tulisan saya di jurnal tentang terorisme. Berikutnya, Mas Anto. Nah, ini yang memberikan pengaruh kepada David Graeber. Ini yang sejauh yang dapat saya pahami ya, misalnya Marcel Mauss dengan konsep uh, gift-nya itu uh, reciprocity dan sebagainya uh, dan uh, apa namanya antropologi ekonomi yang uh, ditulis oleh Marcel Mauss itu secara sangat uh, brilliant sangat luar biasa uh, kemudian Edmund Leach kemudian Marcel Sahlin yang merupakan uh, promotor dia uh, ketika membuat uh, apa namanya uh, disertasi doktoralnya Kemudian, Kropotkin, Kastrel, uh, Joel Robbins, dia juga banyak. Dalam uh, beberapa hal, dia banyak juga mengkritik Joel Robbins. Ini kemudian, dia juga uh, banyak memuji uh, bukunya Nancy C. Hughes ini, "Death Without Weeping", The Everyday, apa namanya, Everyday Violence in, apa, uh, in Brazil. Ya, nah, ini juga buku yang sangat luar biasa yang dia puji dan apa namanya tapi saya lihat dia tidak banyak mengutip beberapa istilah-istilah yang dibuat oleh Nancy Superhuges ini. Kemudian Leslie White dia terpengaruh sekali oleh Leslie White. Kemudian Karl Polanyi juga yang membuat analisis-analisis tentang peradaban-peradaban besar yang kemudian runtuh di seluruh dunia. Kemudian temannya, Maurice Bloch, Laura Nader, dan uh, uh, Michael Tausik. Ya. Nah, dari beberapa uh, pengaruh ini, saya mencoba uh, melihat uh, dia, uh, apa David Graeber ini, kalau se dalam perspektif Islam ya, seseorang kan melihat seorang ulama ataupun seorang syekh itu, itu masuknya ke dalam mazhab apa ya? Apa Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi gitu ya. Jadi kadang-kadang eh, tapi ada ada juga orang yang eh, di dalam tradisi eh, teks ya, manuskrip eh, skriptural Islam itu yang anti mazhab ya dan menganggap bahwa orang-orang eh, seperti itu menganggap bahwa eh, apa namanya justru kalau bermashab itu hukumnya haram begitu ya. ini dalam rangka membantah wahabisme itu ya, saya mencoba membuat sebuah apa namanya prediksi bahwa David Graeber itu berada pada satu posisi paradigmatik yang mana kira-kira begitulah dan ya ada disclaimer sebelumnya bahwa eh, sudah pasti ini ada kekurangan dan eh, apa namanya kesalahan mungkin ya muatan-muatan kesalahan dari dalam pemikiran-pemikiran eh, ataupun eh, percobaan eh, apa namanya asesmen ini eh, berikutnya, Bintanto. Nah ini yang mendapatkan pengaruh dari David Graeber, setahu saya. Ya. Ini menarik karena uh, saya baru kemarin sempat melihat uh, apa namanya, uh, rekaman ya rekaman diskusi minggu lalu baru kemarin saya sempat lihat uh, dan ternyata memang uh, pembahasan yang di, uh, diberikan oleh uh, Sobirin tentang aktivisme yang dikutip dari uh, Grabber itu sangat luar biasa kemudian juga Pradipa walaupun dengan perlahan-lahan dia ternyata apa namanya menyimpan banyak potensi apa kemampuan menjelaskan teori secara sangat luar biasa. Kemudian Mas Dev sendiri saya sangat menikmati tidak hanya dia memahami pemikiran-pemikiran, perspektif, metodologi, dan juga beberapa konsep-konsep, ya, -konsep, istilah-istilah yang berasal dari David Graeber, tapi juga gayanya kelihatannya sama dengan David Graeber. Dan ini menunjukkan bahwa betapa Dave itu adalah David ya. Graeber ya, dalam hal ini. Kemudian Putri, juga saya lihat apa, memiliki kemampuan Uh, luar biasa di dalam mengabstraksikan dan kemudian bagaimana bagaimana menurunkan abstrak itu ke dalam hal-hal yang operasional di uh, di dalam bentuk metodologi penelitian ataupun uh, di dalam melihat uh, apa namanya situasi uh, sosial ekonomi politik dan budaya di Indonesia kemudian Mas Burhan ini juga uh, kekritisannya ini uh, menunjukkan bahwa dia kelihatannya sangat menjiwai David Graeber. Ya. Seakan-akan ini Mas Burhan, Burhanuddin Gala ini omnipresent ya. Jadi ya, semua di semua perspektif ataupun di semua mashab kelihatannya. Dan saya apa, memiliki hutang untuk mendiskusikan tentang evolusi sikap beragama ya yang pernah saya buat untuk menjelaskan tentang di mana posisi seseorang yang disebut sebagai teroris. Dan penjelasan saya pada waktu itu adalah bahwa ada penjelasan evolusionisme di dalam sikap beragama itu. Di proses peralihan seseorang dari satu titik ke titik lainnya, bagaimana dia terjun ke bawah, terjerumus, ya, oleh karena lingkungan ya terutama dan bukan karena uh, genetik ya karena lingkungan pengaruh lingkungan pengaruh apa in, uh, interpretasi terhadap uh, teks-teksnya dan uh, skrip skriptural tertentu dari keagamaan yang kemudian mengakibatkan seseorang itu uh, terpuruk ataupun terperosok pada satu titik uh, yang 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 apa yang mengerikan lah hmm. Saya menggambarkan kepada uh, Mas Burhan pada waktu itu bahwa setiap orang itu terlahir uh, sebagai uh, sebagai apa namanya sebagai seorang yang pluralis. Kemudian uh, oleh karena pemahaman lingkungannya yang lebih baik ataupun pendidikan buka yang diberikan oleh katakanlah sebuah negara, ya, uh, buat dia kemudian menjadi multikultural. Dan setelah seseorang menjadi multikultural ini, ini bisa saja dia tergelincir ke bawah. Dan multikultural ini adalah sikap keagamaan tertinggi. Kemudian dia bisa eh, sikap tertinggi ini bisa mem, eh, apa namanya tergelincir juga eh, kalau dia banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya eh, sangat eh, eksklusif ya. Kemudian dia menjadi eh, konservatif konservatif, multikultural, dan pluralis itu tidak menjadi soal. Tapi ketika konservatisme itu diberikan beban-beban yang lebih berat lagi, yang kemudian membuat dia semakin, seseorang itu semakin terperosok menjadi intoleran, kemudian menjadi fundamentalis, kemudian menjadi radikal, dan kemudian terakhir menjadi teroris. Nah, itu penjelasan evolusionisme yang saya coba berikan Uh, di dalam saya menjelaskan di mana posisi seorang teroris di dalam uh, di dalam perspektif antropologi. Nah, um, begitu juga dengan uh, David Graeber, ya, ini di mana kira-kira uh, kedudukan paradigmatiknya ini ya dalam studi antropologi. Uh, yang pertama adalah ada evolusionisme sosial, ada paradigma evolusionisme sosial dan Uh, itu paradigma lama, lama sekali, Darwinisme, Darwinisme sosial, kemudian ada strukturalisme, struktural fungsional, simbolik, etnosain. Etnosain ini sangat menarik karena sampai pada hari ini memang perspektif atau paradigma ini sangat uh, bertahan, uh, terutama di Leiden ini banyak uh, paradigma ini yang dipakai. Kemudian interpretif, uh, seperti Clifford Gertz dan sebagainya, kemudian Marxis, bahkan ini Clifford Gertz dan beberapa lainnya itu pernah dibiayai oleh Rand Corporation yang merupakan hmm, apa kontraktornya CIA untuk menstudi tentang Indonesia. Kemudian Marxis, paradigma Marxis, kemudian paradigma cultural materialism, kemudian uh, neo- evolusionisme atau ekonomi antropologi, kemudian difusionisme dan akulturasi, partikular historisisme, ini saya lupa mengetik ininya, partikularnya. Kemudian ada psikologikal antropologi seperti Margaret Mead dan yang di Samoa itu ya, dan biasanya Bu Bu Hatta ini yang sangat ahli di uh, di bidang ini, fungsionalisme dan postmodernisme. Uh, di mana posisi Graber? Tadinya saya berpikir bahwa uh, dia ada di Marxis ataupun di uh, di cultural materialism ataupun di postmodernism. Tapi melihat kritik-kritik dia tentang uh, vulgar uh, apa namanya um, misalnya itu menunjukkan bahwa dia bukan uh, orang postmodernisme. Kemudian tentang pikiran-pikiran uh, dia tentang uh, apa namanya kelas uh, juga berbeda sekali dengan cara-cara uh, uh, antropolog Marxis dalam melihat uh, sebuah kelas. Ya. Dan saya melihat bahwa uh, wah ternyata bukan di di situ posisinya. Mungkin ini kita bisa perdebatkan nanti. Saya mohon juga uh, apa, Mbak Soraya untuk mungkin uh, meluruskan <laughs> meluruskan ini pikiran-pikiran liar yang salah mungkin ini trial and error uh, berikutnya mas Hasan Toha uh, ini uh, apa, menurut saya paradigma David Graeber itu adalah neo evolutionisme nah neo evolution itu menyatakan bahwa budaya berevolusi secara langsung sesuai dengan kapasitas mereka untuk memanfaatkan energi Teori yang menyatakan bahwa budaya berkembang sebagai jumlah energi yang dimanfaatkan per kapita per tahun meningkat atau sebagai efisiensi sarana untuk menemparkan energi untuk bekerja yang lebih baik ya, yang lebih meningkat, yang lebih produktif. Ini adalah pikiran dari Leslie White dalam menjelaskan tentang posisi paradigmatik pikiran-pikiran dia dan Leslie White ini mempengaruhi banyak apa namanya. Tulisan-tulisan uh, David Graeber. kemudian uh, dalam perspektif neo-evolusi, budaya itu dilihat sebagai uh, penggambaran yang uh, simplistis, yaitu energi kali uh, teknologi, bukan energi plus teknologi, ya, tapi energi kali teknologi. Artinya, uh, uh, energi yang sekecil kecilnya itu harus bisa di apa namanya diduk, uh, replikasi secara uh, efektif uh, oleh ilmu pengetahuan dalam bentuk teknologi dan itu untuk menghasilkan sebuah budaya uh, culture uh, dikatakan dibentuk oleh kondisi lingkungan uh, dan teknologi ya. oleh karena itu orang-orang yang menghadapi tantangan lingkungan uh, dianggap mengembangkan solusi teknologi serupa dan lembaga sosial politik dan yang paralel ya budaya berkembang ketika orang mampu meningkatkan jumlah energi di bawah kendali mereka sesuai dengan teori ini mengingat penekanan ini pada energi maka peran nilai-nilai ide-ide dan keyakinan adalah uh, tidak diperhitungkan ya. makanya saya kemudian tidak juga menggunakan teori-teori uh, uh, David Graeber ini uh, ketika saya mencoba memberikan penjelasan tentang milenarianisme tentang terorisme milenarianisme ini mesianisme sama dengan mesianisme ataupun fenomena ratu adil di mana sangat ideologi laden sangat bermuatan ideologi yang sangat kuat ya dan itu perlu di, di, di studi secara serius dan di dalam perkembangan Uh, studi antropologi uh, lebih banyak uh, disebutkan bahwa seakan-akan di uh, end of ideologi ya yang sekarang sedang terjadi. Padahal uh, menurut saya, saya setuju dengan Prof. Afid Almarhum yang uh, yang menyatakan bahwa ideologi itu bisa hadir kembali secara sangat sangat apa namanya sangat signifikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat seseorang itu bisa menahan lapar bisa menahan haus tidak ngopi dan tidak rokok juga kalau saya nggak sanggup itu asal dia mendapatkan ideologi kira-kira gitu. begitulah ininya ya mohon maaf ini karena saya terpengaruh oleh cara uh, Dave ya Dave Lumenta dalam memberikan penggambaran tentang apa namanya? Bullshit job ini. <laughs> Oke, okay, berikutnya um, uh, ya, satu konsep yang sangat luar biasa yang di, dikembangkan oleh David Graeber itu adalah feodalisme manajerial. Uh, ini teori Graeber berfokus pada topik pekerjaan omong kosong atau bullshit job berkembang biak oleh, uh, karena pembengkakan administrasi audit. ya dan sosial kontrol yang berlebihan dan apa yang disebut oleh Grebel kemudian menjadi feudalisme manajerial ini seakan-akan ya apa namanya hal yang sifatnya manajerial itu kemudian bisa membuat banyak kontrol sosial terhadap para pekerja kelas pekerja dan juga kepada banyak orang bukan hanya kelas pekerja dalam e, melakukan apa mengisi hal-hal ya, yang sifatnya e, borang-borang, ya, formulir-formulir ataupun apa namanya form-form begitu ya dan itu entah entah untuk kadang itu terlalu banyak itunya apa namanya permintaannya kalau kita mengisi form itu kan kadang-kadang e, apa terlalu banyak hal yang diminta di dalam form itu nama nama lengkap nama e, apa namanya? nama orang tua, nama ibu ya. dan sebagainya itu kemudian tempat tanggal lahir dan kemudian jumlah ini jumlah itu dan sebagainya semuanya seakan-akan ingin diketahui. Banyak hal. Tapi sayangnya data itu kemudian juga tidak dipedulikan. Itu yang apa namanya? sia-sia ya. Dan fokus perhatian Grabber itu terutama pada energi itu menunjukkan bahwa betapa apa namanya sensitifnya dia pada hal yang sifatnya um, pemubaziran. Jadi energi waktu yang demikian banyak yang dimiliki oleh manusia, tapi kemudian dihabiskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak produktif ataupun tidak punya makna ataupun tidak bisa memberikan efek uh, kegunaan utilitarianisme ataupun efek uh, apa namanya pada kemajuan nusa dan bangsa misalnya. Ya. Entah bagaimana cara mengukurnya juga kita nggak tahu itu bagaimana ya. Apalagi teorinya tentang value eh, apa, dari David Graeber ini, saya, saya juga belum bisa pahami bagaimana ininya. Dan itu menunjukkan bahwa betapa dia sebenarnya juga eh, kembali mengingatkan bahwa kita terkadang terlalu dipengaruhi oleh eh, apa namanya kekhawatiran zaman ya. Ini istilah lain dari eh, semangat zaman ya ada tiap zaman kita selalu merasakan kekhawatiran. Misalnya pada zaman uh, Soeharto dulu, ya, Orde Baru, kita merasa bahwa ada kekhawatiran uh, bangkitnya apa namanya uh, radikalisme uh, apa namanya um, radikalisme kiri, radikalisme kanan lah dan sebagainya ya. Dan seakan-akan setiap orang itu harus melakukan apa yang disebut dengan self censorship. Ya. Yeah dia tidak memiliki muatan-muatan kata-kata ataupun uh, apa namanya verbalisme yang mengandung uh, radikalisme kiri atau kanan itu. Bung Haidar nah, bisa dipercepat ininya presentasinya? Oh ya, ya. sudah, ya waktunya. Iya. Iya uh, saya tadinya ingin meniru gaya Pradipa. <laughs> <laughs> pelan tapi pasti di sini sudah jam setengah sepuluh soalnya nanti. oh begitu <laughs> ya <laughs> sorry sorry ya, ya. masih ada satu narasumber lagi kita oh ya ya masih Imam ya ya betul oke okay. kemudian uh, ya ini ini penjelasan uh, David Graeber sendiri tentang anarkis uh, anarkis antropologis ya ini sangat menarik bahwa ternyata yang seperti saya bilang tadi bahwa uh, seorang antropolog itu jangan sampai kemudian berkolaborasi dengan negara, jangan sampai kemudian hidup dan kemudian tergantung ya, apalagi menggantung seperti bergelantungan pada pohon beringin begitu ya, pada negara, ya. seakan-akan kalau tidak memegang akar dari pohon beringin itu tidak mendapatkan asupan energi yang cukup untuk mendukung apa namanya kehidupan dia sehari-hari dan um, apa namanya ya ini adalah sikap yang sangat penting yang harus di, di, dimiliki oleh seorang antropolog dan ada apa prinsip dari anarkis itu adalah ada autonomi, ada uh, asosiasi uh, sukarela ya self organization ya kemudian ada direct demokrasi dari demokrasi ini adalah uh, sebuah sikap egaliter sebenarnya egaliter di tengah-tengah komunitas ataupun voluntary organization yang atau self organization yang dia terjun di dalamnya itu dia harus menerapkan direct demokrasi tersebut dan kemudian mutual aid jadi ada bantuan apa namanya saling membantu ya dan ini yang kemudian apa sangat penting karena banyak sekali kita lihat bahwa ternyata sekarang ini kebanyakan lulusan antropolog itu kemudian banyak diserap oleh lembaga-lembaga negara yang kebanyakan lembaga negara itu dalam spirit zaman tertentu ataupun kekhawatiran zaman tertentu dia membutuhkan antropolog untuk memperketat sosial kontrol terhadap masyarakat dan dia membutuhkan orang yang bisa melakukan rekayasa kultural untuk itu yaitu antropolog dan banyak antropolog kemudian direkrut dan apa namanya diinkorporasikan ke dalam lembaga-lembaga negara seperti lembaga intelijen misalnya banyak di apa banyak antropolog yang terlibat di dalamnya bukan tidak boleh tapi dalam pengertian boleh harus memberikan insight agar negara juga berubah agar Negara tidak memaksakan kekhawatirannya berlebihan terhadap manusia yang lain, yang sebenarnya juga tidak eh, sebahaya yang dikhawatirkan itu, atau tidak membuat rekayasa-rekayasa eh, ataupun eh, apa namanya, rekayasa sosial ataupun rekayasa politik yang mengerikan seperti yang baru-baru ini muncul dengan kasus din minimi di Aceh, ternyata itu adalah kelompok rekayasa kemudian kelompok eh, apa Tam Tentara Aceh Merdeka juga yang eh, apa namanya eh, yang merupakan eh, organisasi yang eh, punya apa dimiliki oleh negara yang negara ada andil di dalam di dalam membuat kelompok-kelompok tersebut dan melakukan tindakan-tindakan eh, terorisme bukan tindakan anarkis ya <laughs> anarkis ini sudah sudah disalahgunakan nah, pada, kan. uh, apa namanya pejabat ini ya. Oke, okay, saya kira begitu aja Mas Anto. Oke. Okay. Uh, ini saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Suraya. Yeah, yeah. Um, ini dan ini memperlihatkan bahwa apa di dalam tulisan Farewell to uh, the Child of Man ini memperjelas uh, posisi paradigmatik dia uh, Weber bahwa dia berasa di, uh, berada di dalam mazhab ataupun paradigma uh, apa neo, neo evolusionisisme ya. itu ya saya kira uh, sudah habis ya juga ini slide-nya ya, ya. oke okay. okay. terima kasih ah. ya sama-sama terima kasih bung Hedar uh, untuk apa penjelasannya uh, jadi kita memahami begitu ya di mana nih letak pemikiran dari Greber ini dalam landscape Ilmu antropologi secara keseluruhan, gitu, secara utuh, begitu ya. Uh, karena ini juga sudah cukup malam nih, sudah jam setengah sepuluh. Jadi saya mengundang uh, narasumber uh, berikutnya supaya nanti diskusinya bisa jadi lebih apa, lebih menyambung, begitu ya. Uh, berikutnya adalah kan oleh Imam Ardianto, staf pengajar di Departemen Antropologi uh, Fisip UI. Selama ini ia banyak memfokuskan penelitian dan pengajarannya pada isu-isu mengenai transformasi sosial, kultural, keagamaan, kekuasaan, hierarki, pertalian sosial dan kekerabatan. Dan beberapa publikasi terkait dengan minat tersebutlah dipublik, dipublikasikan di jurnal Archipel Antropologi Indonesia dan The Asia Pacific Journal of Anthropology. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Imam Ardianto. Oke, okay. makasih Mas Anto. Uh, saya ngobrol aja, saya nggak siap bahan. <laughs> uh, sorry, mungkin uh, saya lebih ke refleksi dan pengalaman saya engage dengan David Graeber aja. Uh, saya ingat kayaknya David Graeber tuh mulai masuk di antropologi Indonesia kayaknya karena ada gigapedia. Jadi <laughs> dulu kita pertama kali dapat buku bajakan tuh tahun 2007-2008 oh, semua buku mengenai antrop bisa kita akses akhirnya meskipun secara ilegal ya salah satunya buku-buku eh, yang ditulis oleh David Graeber waktu itu dia baru nulis dua atau tiga kayaknya jadi Lost People terus Anthropological Theory of Value dan eh, ya itu yang salah satu yang Revolutions and Rivers dan Possibilities. Nah Kenapa saya kemudian langsung hook nih sama David Graber? Karena ada dua hal. Pertama, personal. Kedua, eh, ya politik juga ya. Pertama, personal. Kenapa? Karena waktu itu saya sebelum masuk kuliah S2 saya tukang jaga perpus. Jadi perpus antrop tuh dulu saya urusin waktu itu zaman Bu Suraya ketua puska. Nah, Graber tuh pas meskipun dia beda ya, level lebih bagus lah, dia di pascasarjana dia dia sebenarnya magang di di uh, interlibrary nya uh, Chicago, nah di situ dia banyak uh, kemudian uh, memiliki uh, horizon yang sangat kaya mengenai uh, antropologi dan tentu sejarah. Ya, nah uh, itu pertama, afinitasnya. Yang kedua, ini kesel juga di zaman-zaman 2007, kesel semua baca buku teori itu, posmo semua relatif, semua itu dekonstruksi, kesel juga lama-lama gitu, terus terus semua relatif tuh apa maksudnya gitu, nah ternyata kekesalan itu juga dialami oleh Graeber di pengantar dia di Antropologi of Value dan juga Revolutions on Reverse gitu ya, dan dia percaya tetap ada yang namanya uh, sesuatu yang bisa dilihat sebagai fitur-fitur yang universal gitu ya. Meskipun uh, dalam tanda kutip, nah itu dua itu yang bikin saya seneng gitu ya. Nah kenapa kemudian juga saya senang lagi alasan personal lain lagi juga adalah ya mungkin saya sama-sama dari working class ya. Maksudnya saya bukan orang yang mungkin begitu masuk UI itu asalnya dari mana Sma 8, oh dari mana 28, oh, saya dari Tanggerang Karawaci SMA-nya enggak ada yang tahu gitu. Ya. Terus uh, suasana kelas tuh berasa divisi jadi atmosfernya sama. Dan saya rasa ini rahasia umum lah. Bahwa UI itu juga meskipun sekarang tren demografinya berubah, itu sebenarnya bagian dari uh, banyaknya uh, tempat di mana regenerasi dari generasi dari dari ruling class Indonesia gitu ya berada gitu ya. dan resentment itu juga ada di David dia dari kecil itu hoki dia masuk ke Chicago karena dia ditemukan sejak kecil oleh arkeolog yang bisa melakukan uh, bisa mengetahui bahwa dia hobi bikin membaca uh, hieroglyph hieroglif Maya gitu. Terus dia disekolahin di Endover sekolah elit di New York dikasih beasiswa hingga kemudian dia bisa ke Chicago di Chicago dia terjebak student loan jadi dia lama tuh hidup kere giginya hancur jadi eh, uh, dan ini tahap fase di mana David sebenarnya nggak sepenuhnya aktivis. Jadi David sendiri nggak nggak aktivisnya nggak dari kecil ya. Mungkin meskipun bapak ibunya aktivis, uh, bapaknya pernah ke Spanyol, i, ibunya ikut di Union ya di New York. Uh, ya mungkin di saat yang sama saya juga seneng karena ternyata dia juga bahas soal hierarki ya, soal manner. Nah kata hierarki ini sebenarnya yang lebih banyak. Uh, membuat saya tertarik mungkin pemikiran dia spektrumnya cukup luas ya tapi uh, saya senang banyak bukunya semuanya semuanya saling berkaitan sebenarnya tapi mungkin uh, yang lain-lain udah dibahas di minggu sebelumnya dan juga sebelumnya labu suraya dan Haider uh, saya kan banyak bicara mengenai hierarki uh, dan pemikiran dia mengenai hierarki itu nggak bisa lepas dari pengalaman dia sebagai working class dan perspektif itulah yang kemudian menginspiring cara pandang dia memahami teori-teori mengenai hierarki dan possibilities. Kenapa kaitannya sama possibilities? Karena ketika bicara hierarki, kalau orang mulai percaya bahwa hierarki itu adalah sebuah value in itself, di situ itu problematis sehingga orang tidak punya imajinasi bahwa mungkin nggak kita keluar dari bentuk kehidupan yang nggak hierarkis. Nah itu kan yang mau ditawarkan oleh Graeber saya agak nah, ada dua fase pendekatan dia mengenai hierarki. Fase pertama di esai dia mengenai possibilities, hierarki rebellion and desire dan yang terakhir fase ketika dia selama 10 tahun terakhir menulis buku dengan Win Grow. Jadi ada dua fase. Fase pertama itu esai-esai -SI dia dari kayaknya sih kuliah dia dulu di pascasarjana Chicago ya. Nah, yang pertama ini sama yang kedua agak beda nih. Tapi dua-duanya bicara possibilities. Yang kedua mungkin pendapat saya yang terhadap pendekatan kedua itu posisi saya beda sama der ya. Saya nggak percaya dia neovolutionis. Jadi uh, nanti saya kasih alasan-alasannya. Nah, uh, saya mau cerita yang pertama dulu karena esai yang pertama saya baca dan saya pikir relevan. Yang paling menarik dari esai Graber itu kalau dia sampaikan ke publik umum dia pakai etnografi. Nah, ketika dia bicara hirarki, sebagaimana banyak ditulis oleh anarkis, ataupun pemikir-pemikir filosof, ataupun uh, yang lain-lain, pasti bicaranya sangat filosofis, ya. Bicara rusuh, bicara banyak lah, cara mengenai equality, dan kenapa kemudian orang jatuh pada hirarki. Uh, dia beda, dia mulai dari suatu basis komparatif etnografi yang amat sangat menarik. Mungkin, kalau masih ingat materi kekerabatan ini, kuliah yang mungkin paling gak disukai di antrop dulu karena kebanyakan bicara diagram-diagram, <laughs> tapi Graeber mulai dari S.I.E.S.I. Eh, yang menulis mengenai Joking Relation dan Avoidance Relations. Kalau ingat, Radcliffe Brown pernah nulis mengenai gimana orang menjadi formal kaku avoidance gitu ya sama paman atau terbalik ya saya antara dua itulah tapi sama bapak enggak nah ini bicara soal matrilateral cousin ya dan lain-lain poinnya adalah ada orang-orang di kerabat kita yang kita tuh mau kentut aja juga nggak peduli kita ada orang-orang yang kita melihat matanya aja kita nggak boleh nah di situ dia bicara mulai diskusi-diskusi mengenai hierarki kita sebenarnya bicara apa ketika kita bicarakan hierarki dia bicara soal itu jadi benar-benar uh, empirical, symbolic, embodied uh, process of of hierarchy making itu kayak gimana atau hierarchical structure ya uh, itu yang dia eksplorasi mulai dari situ ya ketika dia membahas hierarki di tahap yang satu dan dilanjutkan dengan uh, komparasi dia mengenai fenomena itu dengan Uh, riwayat asal muasal uh, tata krama di Inggris abad 18 19 gitu ya. Uh, di situ dia jelasin sampai kapan sih sebuah sets of avoidance yang dulu kan ibaratnya gini. Orang kecil di zaman sebelum bourgeois commercial capitalism itu ya kentut pokoknya dianggap corok segala macam gitu kan ya. Sementara yang aristokrat itu harus punya courtesy, courtship, manner gitu ya. Nah, dia ngelihat evolusi itu terjadi. Nah, uh, itu juga bicara hal yang sama dengan joking relations dan avoidance relations. Bedanya dalam kajian sejarah itu joking relations itu adalah karakteristik pertalian sosial yang erat kaitannya dengan kelas uh, pur ya jadi banyak ya dan karena itu adalah momen ketika dua hal itu dihancur leburkan gitu ya di kolaps gitu nah semakin ke abad 1819 karnaval ini dihabisin pertanyaannya kenapa nah ini yang menarik dan dia bilang ada yang disebut generalizations of avoidance jadi proses-proses yang dulunya tata keramanya itu cuma ada di istana, aristokrat, feodal lord, itu kemudian harus mengalami transformasi. Dan transformasinya kenapa? Karena munculnya yang apa yang Greber sebut middle class di abad 18-19. Apa itu middle class? Ya, commercial class, jadi agricultural entrepreneur ya yang muncul karena revolusi agraria di Eropa dan di saat itu para middle class ini menyekolahkan anak-anaknya dan mengisi void yang dulu ada dipakai sama aristokrat untuk ngisi apa yang disebut dengan ya karakter yang amat formal itu ya. Jadi avoidance relation tuh di situ Nah, dua hal ini dilihat mirip karena bicara mengenai hierarki dan lawannya gitu ya. Nah, yang pasti hierarki itu bicara hal-hal yang kaitannya dengan tata krama dan dan itu bicara power sebenarnya. Gimana power dibuat visible, konkret gitu ya. Nah, eh, dia juga masukin debat diskusi itu kemudian dengan melihat tulisan-tulisan eh, di antropologi sendiri mengenai hierarki. Saya nggak tahu, zaman saya kuliah saya nggak diajarin Dumont sih. Mungkin dulu Pak Afid kayak ngajar, tapi saya lupa kayaknya. Uh, Dumont juga punya buku namanya Homo Hierarchicus uh, yang melihat bahwa uh, dalam konteks masyarakat di India ya society itu dibangun dalam logika-logika uh, hierarki. Tapi logika hierarki yang dibicarakan oleh Dumont beda dengan logika yang dibicarakan oleh Graeber. Dia lebih banyak bicara mengenai uh, apa uh, hierarki esen Inclusion ini agak abstrak sini, saya akan cepetin deh penjelasan ini. Poinnya adalah Greber nggak setuju sama Dumont karena Dumont bilang ini sama nih kayak uh, bagaimana orang Eropa terutama aristokrat di abad 17 melihat yang lain selain dirinya. Aristokrat itu kalau melihat yang lain selain dirinya itu erat kaitannya dengan bestiality dengan in, uh, manner yang nggak nggak ini ya nggak nggak ada tata keramanya dan lain-lain jadi semua dilihat serata semua gitu dialah kemanusiaan refinement of human nature itu ada di aristokrat hal serupa secara pada batas-batas tertentu muncul juga di Dumont. ketika ngejelasin brahma ya empat varna dalam masyarakat India gitu nah pokoknya tiga di bawahnya dia nggak peduliin strukturnya apa paling suci adalah brahma Nah, Graber berbeda dengan Dumont. Dia ngeliat hierarki itu, sebenarnya prinsip eksklusi. Dan prinsip eksklusi itu bekerja melalui apa? Tesis dia itu adalah melalui tadi, uh, apa bentuk-bentuk avoidance itu ya? Struktur-struktur itu muncul di situ. Jadi, avoidance itu maksudnya apa? Ya sebenarnya ketika kita berrelasi sama orang formal dan itu udah nyebutnya ini itu relasinya udah avoidance dan kadang-kala jadi hierarki. Nah eh, poinnya sih fase di tahap ini Reber tuh ngasih perspektif di mana eh, hierarki itu bisa dielaborasi dengan melihat bagaimana eh, tadi ya. Eh, evolusi dari bagaimana struktur-struktur uh, uh, yang memantapkan sebuah relations of evidence itu dibangun dan dipelihara dan uh, dan menurut dia setelah modernisasi masuk pun dan kapitalisme berkembang nggak ada yang berubah juga karena ternyata mannerism yang dilihat tadinya dimiliki oleh middle class abad 18 itu merupakan cikal bakal dari wage labor. Dan wage labor di sini menekankan dimensi-dimensi yang kaitannya dengan uh, apa ya? kekakuan gitu ya. Sebagaimana orang kalau mau wawancara kerja gimana sih ketika jadi labor gitu ya. Jadi uh, menurut dia tidak ada yang berubah meskipun Louis Dumont dan Pengikutnya kayak Joel Robbins bilang ada ini ada ini ada equality ya dalam liberal demokrasi. Poinnya ini sih nggak ada yang berubah, cuman nggak kelihatan aja hierarkinya. Pertanyaannya bagaimana mengatasinya? Nah itu grabber uh, banyak eksplorasi mengenai uh, apa uh, pandangan dia mengenai bahwa uh, patokan untuk menunjukkan apa yang mesti dilihat sebagai uh, apa apa istilahnya tadi uh, saya perlu ba lihat baca ininya nih terakhir abis generalization of avoidance dia melihat melihat uh, bahwa prinsip hierarki itu kan pada intinya mode of discrimination ya jadi itu cara orang mendiskriminate. nah uh, dia percaya bahwa tidak ada yang berubah pasca revolusi dan kemunculan kapitalisme ya dengan berjuis perspektifnya. Nah, di dalam tawaran dia sebenarnya ada esai lain selain yang esai yang tadi saya sebut. dia tawarkan bahwa manusia itu mungkin bisa mengimajinasikan struktur relasi yang lain dari sekedar melihat oposisi dua itu antara yang avoidance dan joking relation sebagai sebuah dua logika yang memelihara uh, hierarki. Nah di sini uh, oke okay. dia kritik Dumon karena bagi Dumon oh, ya hierarki itu quote unquote inevitable. Menurut Graeber ya mungkin ini ada impuls-impuls dia sebagai aktivis ya ataupun sebagai orang yang besar dalam gerakan anarki mungkin dia punya logik yang berbeda. Nah, ini perlu banyak elaborasi di tulisan-tulisan dia yang lain sih. Tapi poinnya dia bilang eh ada kemungkinan-kemungkinan bentuk-bentuk -kemungkinan, eh, sosial lain yang bisa dilakukan. Pertanyaannya kenapa orang selalu stuck di salah satunya. Nah, argumentasi inilah yang kemudian melanjutkan dia pada pemikiran dia hierarki di tahap yang kedua yang ini masih agak abstrak nih nggak kebayang elaborasinya juga sangat ini ya lebih teoritik ini esai dulu diberikan ke Bourdieu waktu dia S2 di Chicago Bourdieu tertarik sekali nah, sesama working class Bourdieu juga nggak pernah bisa masuk elit di Paris karena ada Levi Strauss yang aristokrat ya uh, Bourdieu kemudian e, melihat paper ini menarik dan ini memang engagementnya dengan Bourdieu ya, jadi agak-agak abstrak. Nah yang fase dua ini yang sebenarnya menarik, terutama yang dikritik itu bicara mengenai sejarah dan juga bayangan manusia mengenai kenapa hierarki itu penting. Nah yang kedua ini ada tiga artikel sebenarnya sudah terbit bakal jadi chapter buku dia nanti mungkin posthumus dengan David Wingrove yang tadi ditulis sama Mas Haidar nah saya beda dengan Mas Haidar kalau Mas Haidar bilang dia nih evolusionis uh, nampak nampaknya sih kayaknya enggak ya malah saya berpikir bahwa justru temuan baru dia dengan David Wengrow mematahkan pendekatan evolusionistik terutama dalam melihat perkembangan masyarakat entah itu unilenial maupun uh, multilenial ya maupun neoevolusionis steward, maupun yang lama-lama kenapa karena dia percaya bahwa uh, hierarki itu tidak harus dibangun dari masyarakat yang hirarkis, buktinya David Wengrow itu sudah meneliti hampir empat tempat. ya. Uh, Ukraina di zaman uh, uh, late Pleistocene, uh, Kurdistan, uh, New Orleans, uh, ada nama situs arkeologi saya yang lupa, dan di beberapa tempat yang menunjukkan bahwa kota itu sudah dibangun sebelum revolusi paleolitik 5000 tahun sebelum Masehi. Itu mematahkan bahwa hierarki itu necessary ketika kita bicara mengenai uh, peradaban. Kan hipotesisnya gini. Orang berburu meramu egaliter semua karena orang-orangnya dikit keliling-keliling make game hunting berburu semua egaliter, nggak bisa susah maintain power. Lalu datang revolusi agriculture sehingga ada surplus. Gara-gara ada surplus, ada ruling class. Ini yang nggak bisa lepas dari epistemologi ilmu sosial sampai sekarang. Nah, ini yang mau dipatahin Graeber dan Wengro karena kenyataannya sudah ada kota dan peradaban sebelum sebelum revolusi agriculture. Dan itu lucunya on and off ditempati. Nah, di sini kita lihat pengaruh Marcel Mauss dalam bukunya mengenai civilisasi yang bukunya yang gak ter, di, belum diterjemahkan ke Inggris kayaknya yang bicara mengenai bahwa eh, manusia itu makhluk aktif dalam bereksperimen sosial dalam artian orang bisa mengimajinasikan bentuk-bentuk sosial yang berbeda-beda dan data yang ditunjukkan Wayne Grove itu menunjukkan bahwa hunter and gatherer mungkin hierarki pada satu masa di season tertentu dan di season lain dia berubah sebenarnya kan itu poin uh, artikel yang tadi di cites oleh Mas Haidar. Nah, uh, yang lebih menarik lagi adalah data-data bahkan dalam hasil etnografi yang ada di di dalam antropologi menunjukkan bahwa mungkin orang berulang alik dari masyarakat yang hierarkis ke egaliter dalam satu tahun gitu ya. Jadi orang bisa back and forth atau permutasi antara berbagai struktur itu gitu ya. Jadi hirarki uh, hierarki di sini semuanya sebenarnya social possibilities yang orang bisa bisa buat gitu ya. Dan yang jadi soal adalah kenapa orang merasa itu stuck gitu. Nah, itu agenda buku, agendanya Greber terakhir sebenarnya dalam bukunya yang akan mungkin terbit tahun depan, The Dawn of Everything. Nah, di sini sangat di sini karena readernya adalah publik ya jadi mungkin uh, artikel-artikelnya mungkin sangat menarik dan mungkin lebih easy digest ketimbang yang tadi karena mungkin kalau yang tadi harus tahu uh, Norbert Elias harus tahu Bourdieu harus tahu Dumont tapi yang ini mungkin akan lebih menarik karena bicara mengenai uh, tadi yang mungkin Bu Suraya udah singgung tentang bagaimana social possibilities itu bisa di bisa terjadi gitu ya Nah, data-data historical dan data-data etnografis sebenarnya sudah menunjukkan bahwa hal itu terjadi di orang Eskimo kalau kalau fase-fase kalau tertentu dia sangat hierarki dengan ritual yang kompleks di momen tertentu uh, dia akan uh, egaliter di orang Crow Omaha di Great Plain Amerika. Uh, Kebalikan dari Eskimo, pokoknya dia kalau Winter kemudian dia malah jadi egaliter. Nah, apa yang dieksplorasi oleh antropologi ribuan etnografi yang sudah ada itulah yang bagi grabber adalah uh, human compendium gitu ya. Terlepas dari bias bahwa ini adalah produk kolonial dan lain-lain ya. Graber ini agak optimis dengan apa yang menjadi core dalam antropologi, terutama dalam keyword-keyword kunci ya seperti magic, uh, potluck, give, uh, kula, apapun itu ya. Jadi oh, justru disitulah pintu dari social possibilities yang ada. Dan jangan ditinggalkan. Hal yang paling sangat dia enggak, enggak setuju ya adalah banyak antropologi sekarang yang banyak terjebak pada pemikiran-pemikiran oh, yang The Graeber sebut gayanya itu Delphic dan Oracular. Jadi bahasanya obscure berangkat dari tradisi kontinental filosofi biasanya, terutama Perancis, Slovenia, Italia gitu ya. Dia nggak menyatakan bahwa pemikiran mereka nggak berguna. Tapi yang jadi soal adalah kalau hanya merujuk ke aspek-aspek itu saja atau menggunakan keyword-keyword itu saja, padahal menurut Graeber dengan 101 abad lebih antropologi berkembang dengan berbagai etnografinya yang bicara mengenai kebingungan-kebingungan yang dialami antropolog dalam melihat struktur sosial atau culture suatu masyarakat itulah bank terbesar dari uh, antropolog untuk membayangkan uh, imajinasi sosial yang lain untuk revolusi dan dan itu itu, itu ideological pilihan dia gitu untuk melihat basis-basis uh, etnografi klasik gitu ya. Oleh karena itu esai-esai terakhir dia pun itu adalah komparatif etnografi, satu pendekatan yang udah jarang digunakan lagi orang terjebak pada spesialisasi dan dengan hanya dengan cara itulah dan dengan time span yang jauh itulah dia banyak membicarakan hierarki dan mengimajinasikan bahwa bagaimana hierarki itu tidak hanya satu hal yang inevitable tapi itu suatu hal yang bisa uh, dirubah jadi itu bagian dari uh, Uh, eksplorasi dia dan dia nggak bilang bahwa hierarki itu harus ditumbangkan atau apa dia nggak bilang kayak gitu. Dia cuman bilang jangan sampai hierarki menjadi end uh, value in it itself. Jadi uh, hierarki pada satu konteks perlu. Makanya dia bilang dalam konteks Rojava dual state, dual power itu penting. Dalam konteks birokrasi berhubungan dengan luar, orang-orang Kurdi itu harus hierarkikal organisasinya, tapi begitu pengambilan keputusan dia harus konfederal uh, uh, demokrasi ya, municipal demokrasi, dan itu flat horizontal. Uh, jadi di situ letaknya uh, ininya greber ya. Jadi nggak pernah itu sepenuhnya tidak ada kaitannya dengan ide-ide uh, uh, apa pemikirannya itu hanya sekedar untuk the theory for the theory sake gitu ya. Tapi uh, begitu pula aktivisme tidak pernah sepenuhnya secara aktivisme ada sedimentasi hasil uh, engagement dia dengan pelajaran studi sejarah yang begitu dalam gitu ya yang kemudian di share dalam konteks itu termasuk di sini yang tadi disebutkan oleh Bu Suraya ya terutama yang penting itu adalah pengaruh feminisme terhadap pemikiran Graeber. dan dia nyatakan itu betul terpengaruh terutama feminisme marxis ya jadi mungkin bukan feminisme liberal kayaknya karena dia dipengaruhi oleh Silvia Federici. Nah, dev juga udah sebut kita gitu, ya, mengenai production of person dan lain-lain. Yang sebenarnya kurang lebih juga bicara soal hierarki. Yang dibicarakan oleh Bu Suraya itu kan uh, the poor, the rich, uh, men, women dan lain-lain juga banyak bicara mengenai prinsip hierarki. Dan yang selain bicara mengenai soal tadi karakteristik uh, informality formality tadi ini juga ada esai yang dimuat di The Guardian yang juga utama untuk memahami hierarki dan power menurut Geber adalah soal interpretive labor. Jadi sebuah kerja menafsirkan dan menebak-nebak. Seseorang, ini beda dia dengan Foucault. Foucault nggak bilang yang powerful selalu punya knowledge. Karena kadang, kadang yang powerful bodoh amat di bawahnya sedang terjadi apa ya? gitu ya. Orang dia punya power. Yang bawah itulah yang selalu mencoba mencari tahu sudut pandang orang-orang yang secara power is asymmetrical dengan dia. Dan kerja interpretatif itulah yang kemudian menjadi basis dari bentuk uh, structural uh, loopside imaginations of structural violence gitu ya. Jadi uh, ya pemikiran hierarki ini mungkin bagian tapi resonate dengan semua perspektifnya. Belum bicara mengenai value, belum bicara mengenai revolusi dan social creativity gitu ya dan yang terakhir mungkin itu juga menjadi acuan dia dalam memah memahami pengorganisasian gerakan gitu ya karena berangkat dari dari Marxian dia mungkin nggak terlalu senang dengan vanguardism jadi intelektual vanguardism itu adalah cermin satu dari hierarki kayak tadi Bu Surya bilang yang atasnya bisa gampang dicopot tapi lebih jauh lagi kayaknya Greber juga menyebutkan yang jadi soal adalah kalau ada vanguardism sebagaimana Lenin sekali ya ada ada vanguard dalam partai gitu ya, yang tahu orang masa orang miskin tuh harusnya kemana gitu ya. Itu yang di, mau dilawan oleh grab dan itu dia lakukan sejak dari Yale sampai Goldsmith sampai di LSE dalam usaha dia untuk mendukung Janitor memprotes wage labor dan lain-lain. Jadi engagement dia konkret ya, nggak terlalu ingin menjadi vanguard meskipun di akhir-akhir dia dekat dengan Partai labor ya, yang kemudian dia menjadi intelektualnya, mastermind dibalik uh, dari konsepsinya Jeremy Corbyn dan John McDonnell ya untuk konsep uh, uh, platform partai dan log, apa platform ekonominya labor di waktu itu, yang di mana Labour kemudian menjadi sangat grassroots base movement gitu ya, meskipun kemudian akhirnya disikat juga nama sentrisnya. Jadi ya hierarki dia mungkin sebagian besar adalah resonansi dari itu ya. Nah itu yang saya rasa penting ya dari Kreber, terutama mungkin karena ini apa obrolan sesama teman-teman dari antropologi. Saya pikir meskipun tentu kita harus kritikal dengan basis-basis etnografi lama, nggak mesti lama yang baru juga gitu ya. Selama itu kemudian membuka imajinasi mengenai alternatif organisasi sosial dan lain-lain gitu ya itu relevan dan penting ya jadi uh, ya Mas Santo saya jadi agak panjang ya udah jam 10 ya saya pikir segitu dulu Mas Santo oke okay. sorry agak kepanjangan terima nih Mas Imam jadi makin apa namanya memperjelas gitu ya uh, gimana nih apa menempatkan hierarki dalam studi, studi apa kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh eh uh, gitu. Karena juga sudah cukup malam ini saya langsung aja deh membuka pertanyaan nih untuk para uh, kerabat yang ada di sini. Eh uh, boleh Oleh tanya Iya, silakan. Boleh boleh tanya? Tanya? Ya, silakan Mas uh, Mas Toni. Ya, saya tadi mau mengundang Mas Toni sebetulnya, tapi sudah duluan silakan Mas Toni. Terima kasih ya. pada Imam Soraya dan Haidar gitu ya. Uh, saya cuman pertama ya barangkali enggak tahu tadi saya mengharapkan Iman menyampaikan itu tapi karena tidak disampaikan, jadi saya pikir saya perlu menyampaikan juga gitu ya. Uh, Grabber itu kan yang tadi disampaikan yang pengaruh terhadap Grabber yang saya tidak tidak setuju juga dengan Al Haidar barangkali saya harus sampaikan di sini. Haidar itu sangat terpengaruh di samping Marcel Sahlin tentu adalah dua guru dia yang lain gitu, yaitu Terence Turner atau Terry Turner dan Nancy Mann gitu itu itu harus disebut sebetulnya. Nah, kalau nggak, kalau tidak memahami teori Graeber tanpa dua orang itu juga dipahami agak sulit sebetulnya. Jadi Terry Turner dan Nancy Mann, gitu. Terus dalam buku dia yang Toward an Anthropological Theory of, Value, dia juga secara secara eksplisit menyatakan dia sangat terpengaruh juga oleh Roy Baskar. Nah itu juga harus disebutin sebetulnya. Critical Realism. Jadi jadi termasuk soal possibilities itu itu sangat dekat dengan Roy Bhaskar gitu. Jadi kalau mau tahu genealoginya itu harus diperhatiin gitu loh. Kalau enggak nanti mislead gitu ya dalam mengambil kesimpulan gitu, membaca Grabber Nah, itu itu buat buat Al Haidar karena tadi Al Haidar tidak menyebut sama sekali itu yang paling paling utama sebetulnya dalam pikirannya. Dalam pikirannya dalam level filosofi gitu dia tentu adalah critical realism-nya Bhaskar. Roy Baskar, dalam lingkup mikro antropologi adalah dua orang itu gitu, oh, tiga orang kalau dimasukkan Marshall Sahlin gitu loh. Nah eh, ini saya mau nanya soal imam nih karena saya udah lama juga saya tidak mengikuti buku-buku yang terakhir yang kamu sebutkan itu tapi belum terbit memang ya, mas. Iya ya misalnya aja kita coba kita lihat deh ya. Hmm, saya mau tahu aja gitu eh, dari hasil bacaan kamu soal itu. Kalau kita perhatikan hierarki gitu ya, kan kita bisa tarik mundur sebetulnya ya. Itu dari Robert Robert Michel tentang The Iron Kids of apa itu? Saya lupa judul bukunya itu apa? Social Organization gitu. Sesuatu perhimpunan biar bagaimanapun kalau sudah menjadi perhimpunan termasuk komunitas manusia, selalu ada orang kemudian yang menjadi elite gitu, sekelompok orang kecil yang menjadi elite sehingga kemudian itu bertransformasi menjadi hierarki kemudian meskipun itu partai sosialis gitu loh itu ingatkan Robert Michel ya Robert Michel itu itu udah klasik banget lama banget gitu nah uh, ya tentu Imam tadi bilang bahwa itu dalam kehidupan orang bolak balik gitu ya poinnya adalah kita nggak boleh melihat hierarki sebagai sebagai value in itself gitu kan itu 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 saya setuju sepenuhnya lah Nah, yang saya mau mau sampai, yang saya mau tanya sebetulnya, ya, kira-kira novelty-nya Grabber di soal itu. Saya ingat tulisannya Valerio Valeri, itu pasti iman juga. Ingat, hmm. soal autonomy and... apa yeah, tadi? Huawei iya, yeah, autonomy and relatedness itu mirip juga dengan Grabber sebetulnya. Dan kalau yang kamu sampaikan tadi, dan itu udah lama sekali di, di Valerio Valeri, itu tahun 80-an gitu. Awal 80-an kan, seingat saya itu terus saya juga inget jadinya yang lama-lama itu tuh. termasuk Emil Durkheim soal the religion, apa di elementary form apa religious life masyarakat itu kan bisa ada masa dia di mana jadi horde jadi Betul. horde gitu kan di mana itu sangat egalitarian kemudian ketika dia maju berkumpul gitu dia sangat hierarkikal gitu loh jadi masyarakat itu juga seperti apa yang dibilang pada itu seperti pulse gitu kan seperti pulsation gitu bolak-balik ya. gitu loh nah sebetulnya itu bukan hal-hal baru amat gitu ya kalau dalam antropologi sebetulnya itu tapi barangkali nah ini nggak tahu Imam mau melihatnya itu bagaimana apakah ini karena dia membedah masyarakat modern jadi ada sesuatu yang ditawarkan dia saya juga nggak tahu persis di mana tawarannya gitu gitu atau karena posibilitis itu yang dari Roy Baskar itu ya antara jelas dan nggak jelas juga gitu artinya memang sih manusia harus selalu mempunyai otopi kan otopia gitu supaya dia punya cultural creativity gitu kan itu harus lah kalau enggak kehidupan ini mandek lah jadi jadi stagnan gitu hanya di poin itu saja kah atau ada lebih ya sesuatu yang yang konseptual yang gimana itu mengatasin itu tuh kalau posisinya hanya bolak-balik ya dari dulu orang sudah menyatakan itu maksud saya gitu loh dari dulu itu itu enggak enggak ada baru-barunya amat gitu loh sebetulnya Nah, kira-kira di mana Imam melihatnya itu atau Ibu Seraya juga bisa menanggapi gitu. Terima kasih. Langsung nyambung aja kali ya? Iya, 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 ya. Gimana Mas Anto? Nyambung aja langsung aja. Atau gimana? Ya, silakan langsung deh, Mas Bang. Makasih Mas Toni. Iya, tadi saya nggak sempet ini Mas Haider Mungkin tuh bacain Mas Haider yang lihat pemetaan paradigmatik itu betul sepakat banget sama Mas Toni bahwa critical realism dan dan Terry Turner itu yang krusial terutama value dan value itu sebenarnya mengilhami semua semua pemikiran dia yang lain ya termasuk hierarki termasuk apapun itu. Jadi akad Mas Tony tadi saya juga ini misal review itu. Nah yang pertanyaan Mas Tony kalau buat saya ini kan esai bukan esai ya yang terbaru ini kan yang bakal terbit tahun depan ini kan hampir kayak buku dep ya. Jadi uh, ada dua yang mungkin agak beda dengan yang lalu-lalu. Uh, udah pasti itu uh, Valerie Durhamian itu pasti uh, resonate di pemikiran uh, Grabber dah. Dan kemudian uh, terutama dalam bicara mengenai uh, apa ulang alik itu ya. Nah yang membedakan dia, kalau saya nangkap sebenarnya yang agenda dia itu sebenarnya membicarakan. Uh, ini adalah kenapa orang stuck dalam uh, epistemologi ilmu sosial secara umumnya ataupun publik kita gitu. jadi yang dia sasar sebenarnya uh, reader di luar antrop ya jadi yang dia tembak itu misalnya Scott salah satunya uh, juga tulisan-tulisan Stanley Diamond yang justru banyak dibaca antropolog sekarang ketimbang Reber yang bicara mengenai evolusi uh, neolitik, revolusi neolitik itu gitu. Nah yang membedakan dia mungkin ya, baik tak dugaan saya, saya sendiri belum lihat di dalam bukunya, tapi melihat dalam konteks publikasi dia ada salah satu chapter yang diterbitkan dalam Prancis. Uh, saya baru baca minggu lalu, cuma diterbitin dalam bahasa Prancis itu salah satu chapter dia untuk buku dia tahun depan. Uh, dia nulis mengenai bagaimana uh, ide mengenai liberty dan egalitarianism itu justru muncul dari indigenous American bernama Kandiorong. Jadi judul esainya Le sages de Candiorong. Jadi uh, Saga Candiorong. gitu ya. Jadi uh, ya Amerika kan udah disamperin nama orang Prancis dari abad berapa ya? Jadi udah 100 200 tahun udah sering ngobrol. Candiorong ini sering ke Paris. Dan sebenarnya esai dari uh, Rousseau yang kemudian terkenal mengenai social contract itu sebenarnya respon terhadap uh, play play yang dibikin oleh Candorong yang justru lahir dari orang-orang indigenous American yang bingung, kok lu hierarkis banget justru kita egalitarian. Nah, uh, egalitarian in terms of value ya in reality mungkin mereka bolak-balik juga gitu ya. Tapi uh, ketika itu muncul, Graeber banyak nulis soal sismogenesis Mas Toni. Uh -huh. Jadi uh, uh, dinamika dan permutasi bentuk-bentuknya itu yang dieksplorasi oleh Graeber terutama ketika dia membandingkan di esai dia yang ditulis di American Anthropologist yang sempat dipresentasiin di tempatnya Philip di sekolah di Paris itu bicara mengenai uh, uh, apa clown police gitu ya di orang Omaha yang itu bicara permutasi yang lain ya jadi nggak simple kalau berburu jadi horde, terus kalau itu jadi clan kalau jadi pas winter gitu ya jadi ada permutasinya mas Tony dan Mungkin yang dia tawarkan mungkin lebih ke situ yang saya tangkap ya. Dan dia bilang bahwa bentuk-bentuk itu berubah karena kontak dan kontak itu mengasumsikan meng hubungan interculturalism dan interethnic groups itu di essay dia itu juga dia bahas. Itu kayak Batson ya. Itu kayak Batson. Betul Batson, betul. Makanya oh. saya bilang si semua oh. itu influence dia juga adalah memahami hierarki dan social possibilities. Okay. Selain tentu Baskar ya. Uh, jadi dia bilang misalnya ada suku di Northwest Pacific di Kanada yang uh, itu sangat Puritan kayak kayak, kayak di Eropa Barat abad 18 gitu. Ada yang enggak. Nah itu dia ngelihat gimana konteks-konteks uh, transformasinya itu uh, berkaitan dengan bentuk-bentuk hierarki dan egalitarianism forms dari kedua etnik komparatif itu ya dan dia banyak diinfluence oleh itu. Jadi kalau bicara baru nggak baru, jelas banyak yang ada, yang karena Grabber juga berdiri di atas pundak-pundak yang lain. Tapi ada influence lain juga yang gue pikir baru juga, Mas Tony itu dari konsep human ekonominya Kit Hart. Dan ini cuma berangkat dari dari tentu Sahlin juga ya, dari Sahlin dan dan Nancy Moon yang ngomongin soal uh, apa logik -logik ke prinsip ekonomi yang yang dia tawarkan gitu ya untuk mengatasi perdebatan antara formalis substantivis, apakah manusia itu rasional atau apa apakah tiap itu ada punya moral ekonomi itu juga influence partly dalam konteks perdebatan hierarki jadi kalau saya nangkepnya di situ. Kalau bentuk barunya apa saya belum lihat draftnya, tapi kalau melihat dari tiga, tiga artikel terbaru dia ya dia bilang saya diinfluence oleh mouse tentang bicara seasonality itu dan social possibilities. Atau bisa dilihat di uh, ada satu video YouTube dia di sebuah cafe Judul uh, judul YouTube-nya itu culture is not your friend gitu ya. Jadi dia juga nulis mengenai creative refusal gitu ya. Jadi bentuk-bentuk sosial juga terbentuk bisa jadi karena persoalan-persoalan yang sifatnya uh, sismogenetik. Jadi nggak bicara mengenai fungsi, tapi bicara mengenai ya refusal aja, creativity gitu. Gue pengen beda aja. Dan itu dia ngasih contoh-contoh dari tulisan-tulisan Marcel Mauss kalau nggak salah. Di bukunya yang Civilization itu yang bicara mengenai kenapa di uh, orang eskimo ada yang pakai sepatu yang panjang, di sebelahnya kagak gitu. Padahal, landscape ekologinya sama. Itu juga. Itu dia bicara soal creative review juga ada. Gue rasa itu juga di bagian dari satu chapter mungkin di buku itu. Uh, pertanyaan Mas Tony tadi itu ya, apa barunya dan apa kira-kira bedanya itu. ya Mas Tony ya? Iya. Yeah, yeah. situ sih Mas Tony yang saya nangkepnya. Okay, Tapi ada beberapa emang kayaknya agak beda-beda. Yeah. Terima kasih man. Mm -mm. Aku pengen silakan. komentarnya sedikit ah, ya. Silakan mbak. Silakan. Kalau melihat dari saya terus terang bukan pembaca close reading kayak Imam ya dan saya banyak juga belajar dari Imam saya ngelihat dia mencari eh, eksplorasi itu dalam konteks kekinian gitu loh gimana dia ngelihat gerakan ini merasa eh, stuck nah eh, saya membacanya begitu Mam jadi Iya. Usaha dia untuk menggali itu bukan dalam konteks untuk bilang ini novelty gua lebih ini enggak gitu loh. Dia mengal ya gue aku punya kesan gitu loh. Nah karena dia ngelihat ini gue gimana nih menjawab kenapa orang tidak bisa membayangkan misalnya ada perubahan gitu loh. Gue sih ngebayangin konteks Amerika yang orang itu stuck dengan possibility untuk membayangkan Uh, satu uh, relasi atau satu relasi uh, apa politik satu relasi negara yang lain gitu loh dengan uh, uh, apa namanya uh, uh, gerakan uh, mengalami setback gitu kan uh, banyak orang merasa setback uh, dengan adanya uh, 911 terus uh, terorisme Uh, apa namanya uh, war entire terror gitu-gitu ya jadi ya sebenarnya uh, mencari itu nah makanya si rojava ini menjadi inspiring buat dia ternyata possibilities itu bisa juga loh di create dalam situasi orang itu uh, depressed ya artinya kalau lihat di si rojava ini kan perang dengan semua perang dengan isis perang dengan Syria perang dengan ini perang dengan ini nggak ada yang care gitu dengan mereka. Uh, aku pikir dia belum selesai nih project uh -huh. mencari possibilities ini gitu. Jadi buat dia makanya kenapa penting peran intelektual ini juga menggali agar gerakan-gerakan perubahan ini punya terus punya semangat gitu loh. Uh, jadi saya melihatnya begitu, Mam. Jadi saya melihatnya uh, dia tidak membedakan atau tidak uh, tujuannya tidak mencari hal-hal uh, yang baru sehingga dia menjadi uh, apa intelektual yang uh, apa uh, dianggap baru, tetapi persoalan-persoalan praktikal. Nah ini kan bedanya dengan misalnya Fukodian ya yang sangat abstrak bicaranya gitu kan apa power aja abstrak gitu ya e, betul ini critical realism gitu jadi dia buat dia persoalan-persoalan reality yang yang konkret gitu ya itu selalu mem, me, mengganggu dan untuk itulah kenapa dia kemudian mencari itu gitu jadi aku melihat dia tidak membedakan antara proyek dia di publik gitu dengan proyek intelektualnya ini. Ya dan dia pun saya rasa ini uh, dan bahwa, bahwa 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 the nature of of human apa human nature yang diseringkali apa menjadi asumsi dasar dari ilmu sosial dan ekonomi itunya sebenarnya kan yang dia juga mau ini ya dalam artian nggak sepenuhnya uh, juga disasar dalam konteks reader publik, tapi dia juga menyasar uh, perkembangan genealogy teoretik juga sih surat, tapi dengan politically charged uh, aim bahwa misalnya uh, kenapa arkeolog berabad-abad buktinya ada bahwa orang memiliki alternatif permutasi uh, pengorganisasian sosial kayak begini. Tetap nggak bisa lepas tuh pandangan bahwa hierarki itu necessary kalau mau bikin negara gitu, kalau mau bikin state, bikin city. Gitu. Dan jadi yang kedua ini lebih engagement dia dengan Wayne Grove, ya. Jadi dia banyak apa uh, arkeologi, kritik apa yang lebih kritikal yang mengenai civilization. Nah, yang kedua yang disasar itu juga sebenarnya uh, dua yang disasar, sebenarnya Ibu Leftist Academics juga, yeah. dan juga uh, neoliberal academics ya. gitu karena yang dia sasar itu mengenai banyak hal misalnya mengenai apa uh, kritik dia terhadap uh, apa neoklasik conception mengenai hakikat manusia gitu ya. Nah, salah satunya di SID dia yang terakhir Bu Suraya di introduction dia untuk buku Peter Kropotkin yang Mutul 8. Dia jelas sekali punya posisi terhadap beberapa pendekatan marxian yang menarik sebenarnya gue menunggu responnya sebenarnya kalau memang ada Marsian yang mungkin merasa ada yang patah dan luput dari Grabber. ketika membicarakan dan ini gue teringat dengan omongannya Tania Li mengenai beda dia dengan Anasik hmm. Tania Li bilang gue nggak bisa lepasin gue bahwa ini tuh di gitu hmm. bahwa karena frame gue akan membongkar ini gue akan hmm. selalu kritikal terhadap perkembangan agra. tapi dia bilang di bukit itu kan di tempat rumahnya Ana Ana bilang gue lebih apa punya hope gitu ya analisisnya yeah. okay. ada possibilities di situ makanya Anna Singh nulisnya mengenai mushroom dan apa possibilities yang dibangun di depasca reruntuhan. Oh, iya. Yeah. Nah itu sebenarnya kritik Gra sama mirip dengan perdebatan Graber dengan Joel Robbins ya bukan Graber sorry Joel Robbins dengan uh, seri Outner, ya, di How. No, Jadi yeah. poinnya adalah kalau Joel Robbins bilang udah cukup kita bicara suffering slot sudah pasti benar kok kita semua ini Nestapa gitu ya analytical tools kita tuh perlu, tapi jangan lupa orang di lapangan pun mungkin juga punya analytical tools kayak kita gitu. Tapi yang kita perlu adalah membayangkan imajinasi-imajinasi pengorganisasian lain yang bisa jadi ada tapi luput karena kita ngelihatnya hanya itu. Nah, itu poinnya dan Sherry Otter membalaskan, oh enggak juga, kita nggak bisa hindari dark anthropology. Justru yang penting harus jelas agendanya apa. Kayak dia nyebutin istilah resistant activism. Yang mana sebenarnya dekat dengan Graber, tapi uh, Graber agak berbeda. Dan uh, ya makanya yang disasar itu jadi jadi dua gitu. Jadi persoalannya adalah kalau mau dengan konsepsi uh, uh, power dan lain-lain gitu ya, yang banyak seperti pukulian gitu ya. Jadi seperti uh, kita nggak bisa kemudian menangkap justru yang lain itu itu yang ada di essay dia di itu tulisan dia terakhir itu menurut uh, sahabatnya itu si uh, Andre Grubacik gitu. Jadi uh, ya menarik juga untuk melihat sayangnya nggak tahu nih. Uh, Medan arena, arena jurnalnya di mana? <laughs> karena dulu Hau masih dipakai karena belum ada skandal uh, Sexual abuse dan violence abuse di Hau ya. Dulu misalnya dia bisa debat sama Viverius de Castro mengenai. You left itu. aja dia udah ini. Iya. Nah akhirnya udah dia udah lepas gitu. Iya. Gitu. <laughs> <laughs> yeah. Tapi poinnya ya, ya ya itu sih. Kritiknya juga kedua dan dan gue sendiri sejujurnya sekarang selalu ada di dalam dua tegangan itu ya. Gue merasa by training uh, ada Bu ada Mas Tony, gue kuliah di Par Prancis, di Jerman itu sangat uh, cultural dua-duanya ya. Uh, tapi gue juga nggak bisa ngindarin bahwa in reality political economic issue ini ya, satu hal yang matters. Ya, draft buku gue ini pun nanti ke Fedi, Fedi political economy tapi gue harus Jadi tegangan ini yang gue pikir Justru produktif sih harusnya karena membuka ruang dimana apa teori itu bukan hanya bekerja sebagai penjelas saja, tapi teori bekerja sebagai justru ketika pas berteori itu dia kemudian bisa merubah karena melalui imajinasi dan action, karena value itu selalu dia kaitkan dengan action itu semua bisa terjadi gitu ya. Ya, itu ada nulis satu artikel. Saya belum terbit sih ya. Saya harapin mm. nulis terbit. Itu relation of dependent independent and Oh, statis. yang di Seram ya. Masalah. Ya, masalah nih. Iya, ya, tapi belum belum terbit, tapi ya itu berdasarkan penelitian di di Pulau Seram sih. Mm -mm. Oke. Okay. Itu bisa relate. Iya, iya. Mm. Bung Haidar, ada mau kasih komentar tadi nih dengan apa namanya? menempatkan greber sebagai neo evolusionis ada, mumpung ada masih Mama Mama Tony tadi ini yang keberatan dengan penempatan tersebut, silakan Bang Hader. Kita naruh Motion ya kalau <laughs> lagi <tuba laughs> Ya terima kasih Mas Tony sudah memberikan apa uh, insight uh, sek. Memang belum membaca Terry Turners, uh, Nancy Mann dan uh, Roy Baskart ini. Um, tadinya saya hanya tertarik pada tiga tulisan uh, apa. Uh, uh, Grabber, karena saya lihat bahwa ada beberapa perspektif uh, yang diberikan oleh Grabber itu untuk uh, memahami uh, bagaimana seorang antropolog itu untuk tidak uh, menjadi kolaborator bagi uh, pemerintah, ataupun uh, berada di bawah bayang-bayang, ataupun di bawah kontrol uh, sistem uh, kekuasaan, dan harus menjaga jarak, ya, kira-kira begitu -kira dengan 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 kekuasaan ya jadi saya kira memang saya akan mempelajari kembali Terry Turner dan Nancy Man ini dan terutama Roy Baskard. karena pengaruh terhadap David Graeber tidak hanya berasal dari Marcel Sargent saja terima kasih Terima kasih, Bang Hedar. Kalau oh, yang iya. tadi posisi yang neo evolusionis, jadinya gimana nih Bang Hedar? Masih tetap menempatkan? Iya saya masih menempatkan itu sebagai neo evolusionisme karena beberapa apa namanya, beberapa tulisan dia itu memperlihatkan neo evolusionis apa neo sosial yang baru. Dan dalam beberapa hal saya juga uh, bisa melihat bahwa uh, penjelasan terhadap misalnya perubahan sikap keagamaan hmm. itu hanya uh, dan paling mungkin itu bisa dijelaskan oleh uh, neo evolusionisme itu. Okay. Kecuali kalau nanti ada uh, penggambaran baru ya tentang uh, pemikiran neo evolutionisme terutama dari Leslie White dan Leslie White ini sangat mempengaruhi apa namanya David grabber hmm. jadi ya, kemungkinan tapi memang saya juga masih menunggu dari Mas Imam Ardianto kira-kira ini dia masuk ke dalam paradigma yang mana gitu hmm. karena memang perlu untuk mencari dan melacak paradigma ataupun perspektif berpikir grand theory yang telah mempengaruhi David Graeber secara mayoritas secara umum. Jadi ini juga perlu penjelasan ini saya karena saya lihat bahwa saya lihat tadinya apakah dia apa namanya postmo tapi juga tidak. Kemudian Marxisme memang ada sedikit sedikitnya, uh, tapi yang lain-lainnya uh, saya lihat sih yang paling banyak memang uh, apa namanya neo-evolutionisme -evolution, itu. Kalau evolusionisme klasik sudah pasti enggak dia. Kalau yang lain-lain uh, apa namanya dalam kerangka paradigmatik yang saya lihat memang uh, tidak dan sering di, dikritik oleh David Graber sendiri, uh, terutama Masanya tentang apa namanya anarkisme ya uh, terutama yang mengkritik banyak antropolog yang bekerja sama dengan CIA uh, itu memperlihatkan betapa uh, kerasnya kritik dia terhadap uh, apa perspektif yang lain yang sudah terlibat dengan uh, apa namanya dan yang sudah pro ya uh, dengan kapitalisme itu yeah. dan kritik yeah. dia Uh, Antropolog yang pro dengan liberalisme, neoliberalisme, kapitalisme itu juga kan menunjukkan uh, apa namanya standing point teoritis dia yang sangat kuat tentang hal itu. Tapi saya juga ingin mendengar dari Mas Imam kira-kira uh, masuk dalam paradigma yang mana dia, mazhab apa dia kira-kira begitu? -kira. Hmm. Oke. Okay. Ya yeah, itu. Silakan, Mas Imam. Ya sebelum ke soal mazhab mazaban sebenarnya, ya sebenarnya data, data apa artikel-artikel dia ada tiga atau empat yang bicarain soal uh, ini apa soal inequality dan egalitarianism itu kan sebenarnya bicara mengenai bahwa uh, apa mungkin uh, orang tuh kemudian mengimajinasikan pengorganisasian sosial yang lain sesudah dia hidup di dalam kompleks society. Agama Samawi salah satunya. Agama Samawi itu kan hipotesis segreber adalah konsekuensi dari jatuhnya peradaban Mesopotamia. Makanya agama-agama besar dalam Samawi tokohnya itu selalu patriarki, bergembala, ke rural. Karena peradaban Mesopotamia itu sangat perempuan, kompleks dan dianggap immoral karena kota. Makanya narasi-narasi mengenai uh, peradaban yang ditebalikin di Quran atau itu biasanya bicara mengenai kota dan nabi selalu di wase-wase gitu ya. Di, kebun-kebun gitu ya. Itu satu. Kedua, hierarki dan egalitarianisme ini satu tema perdebatan yang berpuluh tahun terjadi di Borneo. Kenapa saya menjadikan itu topik disertasi saya juga. Dan orang punan itu beberapa studi historical arkeologi menyebutkan bahwa dia itu dulunya dekat Banjar, dia di Mid River, dia adalah bagian dari kompleks society. Tapi ada tax, ada slave trade, yang ngapain hidup di society yang seperti itu. Hmm. Naiklah dia ke hulu barito. Oleh karena itu, mereka mempertahankan imaji-imaji itu. Imaji. Kalau bahasa pamri, ini saya agak-agak kurang serak juga sih dengan istilahnya. Katanya itu kajian-kajian evolusi terbalik. Hmm. <laughs> Tapi ya itu kalau pakai frame-frame-nya evolusi ya. Tapi kalau kita framenya ngeliat Grabber di tulisannya yang On Kings, uh, saya sendiri nggak mau mengkotak kotak-kotakan sih ya. Mm. Tapi yang pasti kalau di On Kings, Grabber itu dekat dengan difusionis. Mm. Karena saya ingat kok itu jadi satu sentence di chapter 2 saya mungkin nanti. Every cultural and structural content of society is not uh, established as independent entity hormonat gitu ya. Tapi dia nggak berdiri sendiri, tapi dia konsekuensi dari intersocietal relation. Jadi saya nggak tahu itu Sahlin apa ya Graeber ya, karena dia nulis berdua. tapi yang udah pasti cultural antropologi Amerika ya ada influence puas lah, ada influence difusionis dikit-dikit meskipun difusionis Jerman. Tapi kan antropologi Amerika kan kebanyakan orang Jerman. Culture sendiri kan lahir dari von Humboldt gitu ya. Jadi memang kalau dari segi paradigmatik, itu, tapi kalau dari segi paradigmatik lainnya, ya jelas Mas Tony tadi udah sebutkan ya, critical realism di dalam antropologinya. Saya sendiri nggak uh, tahu nih, saya sama Mas Tony masih banyak diskusi di kelas paradigma, paradigma, paradigma value, uh, dan uh, ya, value-nya yang diinfluence oleh percabangan-percabangan paradigma, dan dia jelaskan betul di awal bukunya "Anthropological Theory of Value" bahwa ini adalah sintesis Mauss dan Marx. Jadi kalau bilangnya, ya dan Marxnya bukan Marx yang menjelaskan tahapan perkembangan kapitalisme, tapi Marx yang bicara soal value. Jadi yang saya tangkap ya. Tambah itu kali, Harus ditambah hmm. dengan itu, Man. Apa namanya? Klughorn, Man. Iya, betul. Klughorn. Jadi Klug basisnya memang cultural anthropology Amerika, tapi seperti gurunya Sahlin dia synthesize itu dengan Perancis. Yeah. <laughs> yeah. Seperti Sahlin mensynthesize uh, banyak hal dari Marx dengan Strauss misalnya. Ya, siapa? Grabber ini dengan Mauss karena ini Grabber juga engage dengan uh, apa yang disebut uh, uh, Maussian group antropologi di Paris ya waktu dia PhD. Alan Kaye salah satunya. Uh, dan ini yang banyak mausian antropologis gitu ya. Dan uh, dia juga engage di sini dalam konteks kajian-kajian uh, mengenai ekonomi dan social currency dan lain-lain. Po Poinnya sih kalau memang ditanya kotak-kotak paradigmatik sih harusnya di Anthropological Theory of Value clear lah. Genealogi percabangan dan pengingkaran dia di mana. <laughs> kalau bahasa Mas Tony. Uh, gue setuju sama Marx di mana. Uh, gue nggak setuju sama Marx di mana, gue setuju sama Dumont di mana, nggak setuju sama Dumont di mana. itu cukup komprehensif lah dan easy digest menurut gue ya, meskipun padat ya dan capek emang sih baca kalau gak seneng sama detail-detail narasi etnografi. Gitu. Oke, okay. hmm. terima kasih Imam. Kita okay. sudah jam setengah sebelas ini waktu Indonesia bagian barat. Hmm. Yang sementara Peserta kita ada dari timur dan juga dari tengah. Oke. Okay. Uh, ada begadang ya? Iya. <laughs> Padahal besok hari Senin ya. Iya. <laughs> Tapi ini obrol-obrolannya luar biasa ini. Uh, biasanya kalau di apa di forum EJKI uh, kita tutup dulu gitu ya. Kemudian nanti kalau mau ada diskusi ini forumnya masih bisa dibuka gitu. Nanti uh, Bang Burhan bisa namanya bisa meneruskan ini mungkin sampai biasanya sampai tengah malam bahkan uh, baru selesai tapi eh, saya memberikan kesempatan nih kepada para narasumber gitu ya mungkin mau memberikan pernyataan terakhir gitu atau masih ada yang ingin disampaikan lebih lebih jauh silakan eh, bang Haidar Bu Soraya atau Mas Imam Uh, gue terakhir kali ya, gue okay. sorry gue banyak banyak ngomong nih <laughs> Enggak, gue rasa penting yang terakhir yang poin bu Soraya ya selain soal teori-teori yeah. yang tadi ya, yang teori yeah. tadi relevan dalam konteks kita sebagai orang yang uh -huh. engage dengan antropologi. Tapi jangan lupa Graeber sebelum meninggal tuh belum menulis satu artikel panjang mengenai caring class namanya. Jadi ini pengaruh perspektif feminisme yang digunakan Graeber yeah, untuk memahami sebenarnya. Uh, konteks struktur kelas sekarang gitu ya. Dan tulis dia mengasih lecture kalau nggak salah, baru lecture di college di France di Paris the the revolt of caring class. Nah caring class ini adalah analisis kelas yang sangat dipengaruhi oleh feminisme dan mungkin dalam konteks uh, engagement dan membaca gitu ya konteks politik ataupun perspektif theoretical grabber. Kurasa kontribusi feminisme itu Uh, relevan banget, terutama ketika membicara caring class. Nah, caring class ini adalah tenaga kesehatan. Jadi justru konteks pandemi inilah kita justru hmm. dibunjukkan betapa powerful dan dihina dan direndahkannya caring class. Salah satunya adalah tenaga kesehatan dan apapun yang memang uh, basisnya care. Jadi hmm. ini analisis kelas yang baru dan menurut dia ini relevan untuk membicarakan isu-isu publik. Uh, ini ada juga di esai dia yang bukan esai ada lecturer dia yang lain ketika membicarakan kenapa Corbin kalah dengan Boris Johnson dan hmm. bagaimana fasisme itu bisa kuat uh, me, mengambil suara. Salah satu analisnya dengan caring class, saya pikir untuk mensikapi Indonesia sekarang mungkin kita ada baiknya melihat esai itu dan melihat struktur kelas kita kayak gimana beda apa kagak gitu ya. Karena menurut dia. Uh, pendukung korbin itu semua kayak class yang agak ke tengah nanggung-nanggung gitu ya sama yang fasis itu yang bukan di sektor itu nah itu cuman cuman ini aja sih stimulasi uh, untuk uh, ngelihat uh, terlepas dari soal teori antrop dan lain-lain mungkin itu uh, make sense dalam konteks uh, banyak hal ya terutama dalam melihat uh, penanganan pandemi dan juga humanitarian industry tempat di mana antropolog banyak berkecimpung gitu ya, ya, ya jadi gue pikir uh, dan juga gagasan-gagasan dia mengenai uh, apa tadi uh, caring dan definisi dia mengenai apa itu ekonomi yang berbeda sekali karena berbasis care kayak itu aja. Ini yang kemarin Dev sebut-sebut sebagai apa peran kemanusiaannya, ya. Betul. karena justru itu yang sekarang ini uh, kayaknya uh, hilang. Hmm. Terima kasih Imam untuk pernyataan okay. uh, terakhirnya Bu. Soraya, ya terima kasih Mam. Betul-betul inspiring ya. Um, kalau saya ngelihatnya, yang uh, apa saya tangkap dia ya, dari David Graeber itu bahwa peran intelektual di dalam persoalan konkret. Ya. Nah, uh, di situ melihat uh, dan yang saya lihat itu ya bagaimana. Uh, buat dia paling penting adalah uh, well dia salah satu dia bilang uh, kritik tadi kan terhadap neoliberalist uh, scholar adalah bahwa neo, yang terjadi adalah neoliberalist scholar itu tidak tidak uh, apa uh, kenapa uh, problematik ya uh, karena neoliberal itu bukan satu program ekonomi dia bilang tapi program politik yaitu menghilangkan imajinasi imajinasi orang untuk mengatakan bahwa ada peluang lain, gitu. ada kemungkinan lain untuk tidak pakai itu. Gitu. Nah, buat dia, eh, eh, dia sedang melawan itu sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya eh, menarik ya, karena eh, eh, membayangkan possibilities itu. Eh, apa namanya salah satunya adalah bagaimana kita juga harus engage dengan persoalan-persoalan konkret ya saya sih melihatnya ini yang mungkin relevansi kita baca grabber adalah bagaimana dia meng, mengaitkan itu gitu loh sehingga pilihan-pilihan jadi pilihan-pilihan politik kita pada isu konkret itu ya itu membawa kita kepada teori-teori tikal tertentu gitu loh. Menyambung Imam juga yang debat taniyali dengan Anasing gitu ya. Karena taniyali proyek politiknya adalah membongkar gitu loh. Dia seringkali dikritik ya bahwa dia nggak bikin possibilities. Nah sementara Anasing proyek politiknya adalah mencari possibilities gitu loh. Nah, makanya pilihan-pilihan topik itu tergantung dari pilihan politik kita gitu. Loh. Jadi itu yang yang menurut saya kenapa kita relevan untuk membaca Graeber ini gitu loh, dan kemudian refleksi kepada kita. Nah kalau gitu apa dong proyek politik kita di dalam melakukan atau berkontribusi kepada perubahan sosial yang progresif? Karena ternyata riset-riset kita itu apa sangat ditentukan dengan interest atau proyek politik kita gitu loh nah proyek politik itu yang yang membawa kita pada pilihan-pilihan teoretik dan pilihan-pilihan juga uh, topik-topik riset dan apa yang kita mau uh, apa bongkar atau kita mau lihat posibilitas kontribusi kita di dalam persoalan-persoalan realnya nah, buat saya ini yang menarik dan uh, kenapa uh, Weber kita, apa sorry Graeber uh, kita bisa, harus baca baca uh, lengkap ya jadi tidak hanya kritikal tapi juga bagaimana dua hal itu ya persoalan-persoalan sosial konkret itu membawa kita kepada apa namanya penelusuran sejarah di mana antropologi punya banyak apa bisa menjadi cara kita gitu kan untuk kemudian berkontribusi. Kalau saya ngelihatnya itu ya saya saya kira ini membuat saya juga harus baca, mulai baca dia gitu secara serius. Terima kasih Bu Soraya. Terakhir nih Bang Haidar. Ya, ya terima kasih atas apa namanya kritik yang diberikan oleh Mas Tony tadi dan juga apa namanya insight yang diberikan oleh Mas Imam Ardianto dan juga Bu Suraya. Suraya, karena banyak sekali ternyata apa namanya kontribusi yang diberikan oleh David Graeber terhadap perkembangan antropologi secara baik secara teoritis maupun secara aktivismenya dan saya melihat bahwa di Indonesia sudah mulai juga banyak yang memakai apa namanya kerangka konseptual dan teoritis ini dalam penelitian-penelitian dan juga di dalam kerja-kerja aktivismenya di berbagai LSM. Dan ini satu harapan yang yang cukup menggembirakan karena selama ini kan banyak sekali orang menuduh bahwa antropologi adalah ilmu yang sering dipakai terutama dalam kajian-kajian kolonial apa namanya pasca kolonialisme bahwa mereka terlibat di dalam apa namanya untuk meng mengontrol ya, mengontrol masyarakat kolonial dulu ya di masa-masa abad ke sebelum abad ke-20 dan banyak merestriksi suara-suara uh, dari bawah, sementara sekarang ini uh, muncul sebagai sebuah apa namanya sebuah uh, emansipasi baru yang secara keilmuan uh, bisa memberikan perspektif yang uh, sangat kritis, uh, mandiri, otonom, independen, dan oleh karena itu disebut sebagai uh, apa namanya Antropologi anarkis itu, dan saya kira memang ini perlu perlu sekali di, di, dikembangkan di Indonesia karena kebanyakan memang intelektual itu uh, sudah melacurkan dirinya ke, ke lembaga pemerintah dan kemudian berusaha untuk mendukung uh, kekuasaan dengan cara-cara yang uh, apa, teknikal dengan memanfaatkan ilmu uh, antropologi ini. Saya kira demikian saja. Terima kasih banyak sama Mas Imam, Mas Tony, dan sama-sama Mas Haidar. Oke, okay. terima kasih, Bung Haidar, Ibu Soraya, dan uh, Mas Imam yang sudah berbagi kepada kita nih tentang Grabber. Uh, tentunya, ini belum cukup ya, uh, membuka apa, pemikiran Grabber secara utuh, gitu. Kayaknya nanti perlu uh, diskusi lanjutan, gitu. Apalagi uh, tadi pas ngomongin hierarki itu buat saya ini sekali ya pak filosofis dan uh, apa mendaki-daki sekali untuk mengetahui pemikiran Grabber secara uh, berurut sampai ke apa beberapa tokoh-tokoh tadi yang disebut oleh uh, Mas Tony dan uh, saya pikir ini nanti jadi PR besar nih buat Mas Imam nih menurunkan pemikiran Greber menjadi bahasa yang lebih mudah untuk bisa dipahami uh, sehingga Harus bisa diingat. Lebih... dia mudah lah. Oh iya. Betul, betul. Jadi saya nggak harus bertanggung jawab. Iya. <laughs> nah, itu juga menarik ya, karena cara dia mengungkapkan dan menulis, betul, betul. menulis ya, Benar-benar uh, accessible ya. Iya. Seperti uh, banyak teoris ya. Uh, dan itu juga luar biasa tuh. Iya. Oke. Okay. Jadi terima kasih nih untuk uh, diskusi kita malam ini. Untuk sementara ini disudahi dulu. Sesinya uh, sesinya tapi ya itu tadi seperti kebiasaannya di JKI adalah uh, meskipun ini sudah secara resmi ditutup, tapi kalau mau ingin melanjutkan diskusi masih dipersilahkan. Ada Bang Burhan nanti uh, yang uh, akan apa melanjutkan gitu. Biasanya kita sampai menjelang dini hari <laughs> kalau betul, <sanggup. Sampai laughs> kalau betul ada. Hari, <laughs> sampai <laughs> <laughs> gitu, ya. Yeah. Terima kasih nih, uh, Bung Hedar, uh, Bu Soraya, sama Mas Imam. Untuk teman-teman kalau masih mau berdiskusi dipersilahkan ya. Secara resmi forumnya sudah ditutup, tapi kalau kita ingin diskusi lagi dipersilahkan.